Namae sensei, konnichiwa. Hai, konnichiwa. O genki desu ka? Mochiron, genki desu yo. Itsumo demo genki desu ne. Hai, mou iro ga modarimashita ka? Hai, mou. Tabemashita ne. Hai. Ja, Namae sensei, ki wa sugoi kirei desu ne. Hai. Oke, Damai Sensei, kita sapa dulu para peserta pada sore hari ini. はい。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 は
Ah, ini Arda Arsya ini sensei barusan. Sensei, mohon maaf, sepertinya ini ya suara sensei dengan gerakan ini ya di kameranya sepertinya ada jeda. Aku ataukah mungkin tempat yang lain juga ya. Watashi no koko tokoro wa watashi no tokoro wa denpa ga chotto. Ah, denpa mondai ga ari desu ne. Ah, denpa no mondai desu ne. Ja, ganbang shite ganbatte ne. Gakko no denpa desu kara. Gakko de. Wakarimashita. Denpa ga chotto. Ah, sukai. So. Katte iru hito ga takusan imasu. Hai, wakarimashita. Gomennasai. Ima watashi wa tawa no shita desu yo. Tawa no shita de aru desu. So desu ka. Oke, ada Arsa-san. Arsa-san, konnichiwa. Konnichiwa. Wah, suaranya merdu sekali. Megane kan biru desu ne. Arsa-san wa doko no koko kara kimashita ka? Watashi wa, SMK N2 Bandung. Ah, Bandung desu ne. Ah, Bandung wa desu ne, kota kembang desu ne. Hai. Hanamachi desu ne. Hai. Hai. Namae sensei dattara Lampung kara kimashita ne. Oh, so ka. Namae sensei Lampung. Lampung desu ka? Sepertinya masih nge-freeze ya di tempatnya Damai Sensei ya. Suaranya Damai Sensei tidak sampai ke kita ya. Watashi wa co-host dan share screen ga dekimasen. Ah, so desu ka. Watashi wa co-host janai desu. Ah, hai. Isti sensei, saya bisa dijadikan co-host. Holiday Sensei juga belum jadi host ya. Hai sensei. Wah, ini dia Isti sensei. Ada. Juga. Mana ini kameranya Isti sensei? Cuto matte ne. Hai, sumimasen. Jangan bikin alasan kameranya rusak ya. Karena ini para peserta yang ada di N4 ini pada merindukan wajah dari Isti sensei yang keibu-ibuan gitu loh ya. Ibu kita bersama. Mana Isti sensei? Wah. Oke, sambil Damai sensei, sambil saya coba untuk share screen ya, bisa apa enggak dari tempat saya ini. Kita cek sound dulu sensei coba ya. Cek sound dulu ya. Cek sound dulu ya sensei ya. Ini screen share-nya punya saya bisa masuk ya sensei? Sudah masuk atau belum? Folder, share page. Saya coba ya share screen. Apakah nampak di layar kita? Iya mas. Iya mas. Karena ini waktunya belum mulai ya sensei. Saya keluar dulu. Saya ingin berbincang-bincang dengan ini ya para peserta yang luar biasa ini ya.
Saya sangat merindukan mereka. Dua kali saya absen, Sensei. Ini nggak ngajar juga, nggak jadi standby teacher juga ini ya. Saya sangat merindukan mereka. Wah, ini udah pada muncul ini ya. Saya mau menyampaikan sesuatu sebentar kepada adminnya. Biasanya di tengah pelajaran dia yang join gitu ya. Tolong dikondisikan supaya tidak mengganggu share screen-nya Holly dan Sensei nanti. Begitu ada yang masuk lagi, join lagi, tolong langsung di admit all aja. Jadi tidak mengganggu share screen-nya Holly dan Sensei gitu ya. Mohon adminnya. Hai Sensei. Hai, wakarimashita. Nah, ini si Sensei kayaknya ini pawangnya pada iya. Sore hari ini. Di sini ada adminnya Fajri juga iya ya. Oke, iya Sensei. Iya. Nah, tolong ini istri Sensei adminnya dikasih sajen ya. Sajennya. Biar. Hai. Oke. Kalau kami sajennya ini nanti kasih yang apel, anggur gitu nanti. Sehingga bisa selalu standby di depan layar ya. Oke. Wah, bedang enggak kelasnya. Bergurau. Sound untuk apa? Rafli Sang bisa minta tolong untuk audionya di ya. Terima kasih. Sensei masih ada Sensei kita untuk menyapa para peserta yang baru hadir kameranya ini Sensei. Ada Cinta Hasya. Cinta Sang konnichiwa. Konnichiwa Sensei. Wah, gimana ini kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, tambah cantik aja Cinta Sang. Oke, ini saya mau menyapa ada Omar Sang. Baru muncul juga videonya Omar Sang. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Wah, tambah panjang aja rambutnya ini Omar Sang ya. Baru potong rambut. Ini ada Yasir Sang. Akhirnya Yasir yang saya tunggu-tunggu muncul juga. Yasir Sang, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. Hai. Genki desu ka? Genki desu. Hai. Wah. Ya, ya sih, kiwa nan yobi desu ka? Ya, butuhnya cah-cah ya. Mari, Sensei. Kiwa nan yobi desu ka? Moku yobi desu. Kiwa moku yobi desu ne. Hai, ototoi wa nan yobi desu ka? Ne? Ototoi wa nan yobi desu ka? Ototoi wa nan yobi desu ka? Kayobi desu. Kayobi desu ne. Hai, oke, ii desu. Berarti tidak ngeblank ya, Sensei. Luar biasa ya, Sirsang. Ii desu ne. Oke. Saya ingin menyapa juga di sini ada, saya ingin tanya ke Nicholas Sang ya. Nicholas Sang, di on-kan ya. Nicholas Sang, asate wa nan yobi desu ka? Asate wa doyobi desu. Asate wa doyobi desu ne. Hai, Rifki Sang, kino nan yobi desu ka? Kino wa eto. Kyo wa mokuyobi desu ne. Ah, suyobi desu. Kyo wa suyobi desu ne. Hai, Salsabila Sang. Hai. Asta nan yobi desu ka? Salsabila Sang. Hai, Sensei. Asta nan yobi desu ka? Nijunana... April itu apa ya? Shigatsu. Oh. Nanyobi. Oke. Sepertinya ini ya. Maaf, saya lagi main HP. Oke, okay, ya. Nanyobi desu. Saya masih chatting sama si doinya ini sih sepertinya ya. Bukan. Oh, bukan. Sama adiknya minta jemput pulang sekolah ya. Salaksa sang. Kiwa mokuyobi desu ne. Astawa nanyobi desu ka? Oh, asta. Oke, ya. Asta. Kinyobi. Ya, asta wa kinyobi. Asta kinyobi itu deh. Oke, akhirnya Salsa Sang bisa fokus ya, Sensei ya. Oke. Nah, ini yang belum saya tanya ini ada Arsha Sang ini ya. Arsha Sang. Hai. Ima nangatsu desu ka? Nangatsu nanichi desu ka?
Watashi desu ka, sensei? Iya, Trian-san. Eh, Arsha-san, sorry. Arsha-san, hai. Arsha-san. Ima wa. Oh, ini ada. Oke, okay, okay. Ya, ada dua Arsha ya ternyata ya. Ada, iya, bingung. Ini ada Arsha Desi. Arsha Musni dulu. Arsha Desi tidak tampak soalnya di sini. Kameranya. Desi sang coba ditayangkan ya kameranya. Misalnya sekarang ke Arsha Musni dulu. Arsha Musni sang. Ima nanitsu nanichi desu ka? Kyō wa nan gatsu datte? Jimmy. 9月? はい、9月の23日。23日ですか。じゃあ皆さん今日は23日ですか。正しいですか。本当にや。tanggal 23 ya. Nah, ini des ne. Kasino tanjobi desu. Kok kayak wah tanjobi desu ka? Ah, sasan kyo tanjobi. Omedetou gozaimasu. Siapa sih menerimasu yo ni. Oke, yuk kita coba dibuka semua channelnya, kita nyanyikan selamat ulang tahun buat Arsha-san ya. Oke, yuk kita mulai bareng-bareng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Arsha. Terima kasih. Ini hari spesial buat Arsha Siang ya. Saya berharap Arsha di hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan tambah pinter, tambah cantik, amin, tambah solehah ya. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Nanti yang aktif ya, karena ini ulang tahunnya Arsha. Sensei jadi nggak bisa ngasih ini di apa ya, presento ini. Damai Sensei kayaknya lebih deket ini dengan posisinya Arsha ya. Ini si Sensei ngobrol keras yuk. Oke. Hari ini standby teacher-nya kan Damai Sensei. Damai teacher-nya adalah Holly dan Sensei. Jadi Holly dan Sensei akan menjelaskan materi hari ini, yaitu bab berapa Sensei? Bab tanjusan. 23 ya, nggak salah ya. Nah, jadi kalian diharapkan proaktif dalam pembelajaran hari ini. Dan jika mau dipanggil namanya, ya, biasanya itu yang lebih dulu muncul adalah yang menyalakan kamera. Nah, jadi kalau yang menyalakan kamera itu pasti nongol paling halaman paling awal. Nah, jadi jangan protes kalau namanya nggak dipanggil karena kalian nggak kamera ya. Udah raise hand tapi nggak nyalakan kamera ya nggak muncul. Coba kalau kamu raise hand tapi kamu nyalain kamera pasti kamu muncul ya, berada pada teratas urutannya gitu ya. Diharapkan proaktif. Kita sudah mau mulai hari ini. Sensei, saya izin off kamera karena lagi di tempat PKL. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa sambil menyimak materi. Dan juga kalau ada bisa bertanya atau menjawab, silahkan ya. Ada di atas nama Virgi Malika sedang berada di tempat PKL. Oke. Oh iya Sensei, ini sebelum kita mulai Sensei ngomong ini partisipannya tersisa 88 ya Sensei ya. 88. Ini plus kita juga ya Sensei. Dan mudah-mudahan yang tetap bertahan di sini dari 88 orang, inilah calon-calon juara di masa depan. Oh amin. Halo Lusmat. Oke Sensei, mau jikang desu ne? Ya hajime masho ka? Ya hajime masho. Hai. Oke minasan. Konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Olivia Sensei, dan juga dengan Damai Sensei yang sangat cantik sekali yang akan setia menemani kita
belajar bersama selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Nah, nanti silakan yang aktif banyak tanya ke saya atau ke Damai Sensei, karena Damai Sensei ini adalah pakarnya bahasa Jepang ini ya. Jangan disia-siakan keberadaannya. Oke, Damai Sensei, kita kolaborasi aktif interaktif ya Sensei ya. Oke. Nah, siap Sensei? Kita mulai. Oh, saya belum lupa untuk share. Saya share screen dulu ya. Oke, bab 33. Nah, gimana? Apakah sudah tampak di layar Anda semuanya? Sudah, Sensei. Sudah ya. Oke, kita sekarang menuju ke bab 33. Dai Sanju Sangka desu ne. Kuruma ga areba enri desu. Ada yang tahu artinya ini apa? Kalau ada mobil pasti praktis. Iya, seandainya ada mobil pasti sangat praktis sekali gitu ya. Krishna Sang mantap, saya hafal sahabat suaranya. Krishna Sang. Nah, Damai Sensei, di sini ada percakapan. Kita ngasih contoh dulu ya Sensei ya. Nah, judulnya adalah Kurumaga Areba Benri Des. Oke. Nah, Sensei, ini yang Watanabe dan Karel Ross ini yang mana ya Sensei ya kira-kira? Kita tanya ke anak-anak dulu ya Sensei ya. Ada yang tahu nggak Karel Ross yang mana? Yang Watanabe yang mana ya? Karel Ross yang cowok, Sensei. Watanabe yang cewek. Iya, berarti Damai Sensei jadi Watanabe Sang ya. Saya jadi Karel Ross. Oke, kita kasih contoh dulu ya Sensei ya. Silakan Sensei. Holidan Sensei, kuruma o kau desu ka? Kuruma ga areba drive ni ittari ooki ni motsu o hakondari dekimasu kara. So desu ne. Kuruma ga areba benri desu ne. Chūkōsha nara kaeru desu ga chūkōsha demo daijoubu desu ka? Teinei ni tsukatte itta kuruma nara kirei da shi kousho mo sukunai desu yo. So desu ka. Chūkōsha sentai itte jissai ni unten sureba ii kuruma ga選べるんじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。Luar biasa ya. Gimana? Paham nggak apa konteksnya? Paham, Sensei. Paham sih. Coba ini. Yuk, sama-sama. Jelaskan. Ayo, Sensei. Dibimbing. Ya. Oke. Yang pertama, kita maknai dulu ya. Coba Krishna Sang Watanabe itu bilang apa ini tuh? Kamu mau beli mobil gitu. Nah, terus Carlos menjawab, "Ya, kalau ada mobil, saya bisa pergi jalan-jalan atau drive gitu, jalan-jalan, terus juga bisa bawa barang yang berat." Oke, besar. Bawa barang yang besar ya. Oke. Kemudian Begitu ya. Nah, kalau misalkan ada mobil jadi praktis ya gitu. Iya, mantap sekali. Terus Carlos menjawab, kalau mobil bekas bisa beli sih. Kalau mobil bekas ya, mobil bekas ya, cukup iya. Terus di situ ada titik-titik, berarti Carlos melanjutkan percakapan, tapi di sini kita mulainya lanjutnya ke Chūkōsha demo daijoubu desu ka? Kalau dengan mobil bekas tidak apa-apa gitu. Terus Watanabe menjawab, iya, enggak apa-apa. Kalau seandainya mobilnya dipakai dengan baik, dengan lalu indah dan jangan ada kerusakan. Terus Carlos bilang, oh begitu. Watanabe terus kasih advice ke Carlos, coba aja pergi ke sentral mobil bekas, nanti di sana bisa test drive dan memilih mobil mana yang bagus gitu. Luar biasa Krishna Sang. Mantap ini Sensei. Kalau saya ibaratkan ya, si Krishna Sang ini bagi saya ketika ngajar seperti ya seperti Google Translate yang bisa makan Sensei. Google Translate. Yang lain gimana? Apakah di sini ada kalimat sulit? Coba. Ada kosakata yang satu, tidak dipahami gimana? Kita analisis satu-satu ya Sensei ya. Nah, kita lempar. Ya. Nimotsu, ada yang tahu Nimotsu? Barang bawaan atau bagasi. Barang bawaan ya. Oke. Nimotsu, barang bawaan yang besar. Ukurannya besar, bisa koper gede atau lemari mungkin bisa saja ya. Oke. Kemudian ada kata benri di sini. Praktis. Ya, betul. Praktis ya. Praktis, selain kata praktis artinya apa lagi? Aman. Ingat. Nyaman. Aman, apalagi?
Senggang. Kalau misalnya rumah kita itu dekat pom bensin, dekat Alfamart, dekat stasiun kereta. Strategis. Strategis ya. Oke, strategis. Bisa berarti strategis juga ya. Oke, kalau Cukosa udah tahu ya, mobil second gitu ya. Mobil second ya. Daijo bu desu ka? Enggak apa-apa ya. Teine. Apa teine? Sopan, halus, baik. Nah, oke. Jadi artinya dirawat, positif ya. Digunakan dengan baik, digunakan dengan benar. Ya. Gunanya benar ya. Kemudian kosho, ada kata kosho. Kerusakan. Kerusakan. Jadi, kerusakan. Nah, apa bedanya kosho dengan kuarete? Kalau kosho itu untuk kerusakannya tidak terlihat. Mantap, betul ya. Kalau kuareru itu kelihatan ya. Oke, kemudian ada kata apa lagi ya Sensei ya? Ada jisai ya Sensei ya? Ada kata jisai, unten sureba. Ada yang tahu jisai? Sesungguhnya. Jisai ini unten sureba. Kalau test drive. Bisa, bisa seperti itu ya artinya ya. Jisai ini unten sureba. Ya. Kalau mengemudikan dengan baik ya, bisa test drive ya. Oke, ada era biru, apa era biru? Memilih ya. Bisa memilih ya. Oke. Mantap, sampai di sini paham semua ya artinya ya. Oke, kita lanjut. Suzuki Maso. Nah, ini adalah target pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Jadi kita mengubah bentuk kamus menjadi kata kerja bentuk pengandaian atau jokengke ya. Jadi pengandaian itu adalah jokengke, bentuk pengandaian jokengke. Nah, kemudian coba ini saya biar aktif amat. Ayo misang dibacakan buat teman-temannya semuanya. Dibacain target pembelajaran sore hari ini. Target pembelajaran dapat mengubah kata kerja bentuk kamus menjadi kata kerja bentuk pengandaian. Jokengke. Jokengke. Kemudian? Kemudian dapat menyatakan pengandaian dengan pola ba. Nani-nani ba ya. Oke. Bawahnya? Dan dapat menyatakan suatu kemungkinan dengan pola desho. Dengan nani-nani desho gitu ya. Oke, jokengke seperti apa? Kita lihat. Nah, ini dia. Jokengke disebut juga bentuk pengandaian atau conditional form. Silakan ada yang mau bacakan ini buat teman-temannya? Ya, ada Triansang. Silakan Triansang. Kau kaeba. Kaeba. Aku kakaeba. Isogu isogeba. Oke, sorry. Kaku itu kakeba ya. Bukan kakaeba itu ya. Hanasu hanaseba. Hanaseba. Matsu mateba. Matsu mateba. Shinu shineba. Shineba. Oke. Okay. Asobu asobeba. Asobeba. Yomu yomeba. Yomeba. Toru toreba. Toreba. Oke, jadi untuk yang kaku itu typo ya ini ya. Kakeba ya, bukan kakaeba. Ini ada ini ya kesalahan ya, maklum ya karena banyak sekali yang dikerjakan oleh sang editornya. Baik, kemudian yang golongan 2. Nah, coba golongan 2 dan golongan 3 saya ingin ini bacakannya ada Omar Sang. Silakan Omar Sang. Taberu jadi tabereba. Guru jadi kureba, suruh jadi sureba. Jadi kalau golongan 2 itu tinggal nambah apa? Reba gitu ya. Kalau kuru juga reba, kureba, suruh jadi sureba. Oke, kita tampilkan. Nah, ini untuk yang kata sifat ya. Coba ini ada siapa ya yang ada di ada Kaulan Sang. Silakan Kaulan Sang. Baru muncul ya rupa-rupanya. Takai kereba. Yo kereba. Kantan nara. Ya. Kirei nara. Ame nara. Nah, kesimpulannya apa ini kalau golongan 2 ada yang tahu bisa? Kalau kata sifat i ditambah kereba. I-nya berubah jadi kereba ya. I-nya berubah menjadi kereba.
tiba-tiba, kata sifat na ditambah nara, nanya tidak ada, kalau kata benda ditambah nara. Nara juga, oke. Luar biasa kalau langsung adik atau saya, Mas. Nah, kita lanjut pada contoh kalimat. Siapa yang mau bacakan contoh kalimatnya? Ya, di sini muncul Sebastian Danisang. Silakan Danisang. Hai. Suisen juga. Areba kono juga geking ya, juga geking. Ga ngora ya, Mas. Shogaking. Ga mora ya, Mas. Apa ada yang tahu shoga cooking? Beasiswa. Oke. Suisenjo ga areba shoga cooking ga moraemasu. Apa suisenjo? Surat rekomendasi. Iya, ada rekomendasinya ya. Betul sekali. Berarti artinya apa ini? Areba. Seandainya ada gitu ya. Ya, seandainya ada surat rekomendasinya, nah bisa menerima beasiswa. Seperti itu ya. Oke, berikutnya siapa yang mau bacakan di bawahnya? Krishna san coba. Hoka no shogakukin wo moratte inakereba, kono shogakukin ga moraemasu. Artinya apa, Krishna san? Kalau sedang menerima beasiswa lain, itu nggak bisa menerima beasiswa ini. Morateina kereba. Sedang tidak menerima beasiswa lain. Oke. Hoka no shogakukin o morateina kereba. Morateina kereba. Kalau seandainya, gitu ya, seandainya tidak sedang menerima beasiswa yang lain, bisa menerima beasiswa yang ini. Oke, luar biasa, Krishna san. Hai, berikutnya, Damai Sensei, ini di layar saya hanya tampak kita berdua dan juga tiga siswa. Oke, Damai Sensei, bisa melihatkah yang lain ada siapa saja ini? Omar yang cuma tunjuk tangan. Iya, yang lain tidak ada yang raise hand, Sensei. Kita tunjuk saja ya. Iya, Sensei. Coba kita pilih. Saya satu per satu memilih... Siapa ya? Ini baru Theodorus. Iya, Theodorus ternyata kita sehati ya, Sensei. Silakan. Tidak salah. Oke, Theodorus, silakan. Theodorus. Yang ketiga, Sensei. Yang ketiga. Yang ketiga. Silakan. Thank you, Keikaku Shoga. Ya, silakan Theodorus. Thank you, Keikaku Shoga. Yo kereba kono shogakukin ga moraimasu. Artinya apa? Thank you keikakusho. Apa? Thank you keikakusho. Rencana penelitian. Rencana penelitian. Oke, luar biasa ya. Yo kereba apa? Yo kereba dari kata apa tadi? Yo kereba. Dari yoi. Oh iya, kalau, iya. Kalau apa ini berarti? Artinya apa? Kalau kamu suka rencana penelitian. Kalau rencana penelitiannya bagus. Bagus gitu ya. Bisa menerima beasiswa ini. Oke, Theodorus Sang gambar channel luar biasa. Ini rambutnya semakin klimis aja Theodorus Sang ini. Selalu ketawa dia. Oke, luar biasa. Baik, berikutnya silakan ada siapa ini ya, Sensei? Trian Sang, raise hand. Ya, Trian Sang ya? Trian Sang, wah. Hai, Hai, Trian Sang ini dari tadi gak turun-turun tangannya ini, Sensei. Oke, Trian Sang, dojo. Seisei tiga. Mochi Sensei. Seisei tiga. Yusu nara. Kono shogakukin ga moraemasu. Ada yang tahu seiseki apa seiseki? Transkrip nilai. Nilai desu ne. Kalau Yusu apa? Yusu. Unggul.
unggul ya. Nah, kalau nilainya unggul ya pasti dapat beasiswa ini gitu ya. Oke, luar biasa Triansang. Oke, Sensei, kita tunjuk yang cewek-cewek ya, Sensei ya. Saya coba ini berburu cewek dari tadi yang sudah muncul duluan ini ada Arsya Muzni ya. Arsya Muzni Sang. Nah, dia bingung betulin maskernya akhirnya. Lagi di mana ini ya? Oke, silakan Arsya Muzni. Ada chat pakai. Yang mana tadi? Ini baru sudah ada Ryugaku. Ya. Ryugaku Ryugaku terakhir. Hai. Ryugakse nara kono shugaken ga moraemasu. Ada tahu ryugakse apa? Mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional ya. Oke, okay. Insyaallah nanti semua kalian mudah-mudahan jadi ryugakse ke Jepang semuanya. Amin ya. Oke, okay. Kalau ini mahasiswa asing ya atau mahasiswa internasional bisa menerima beasiswa ini ya. Oke. Okay. Nah, berarti di sini simbolnya nani-nani ba menunjukkan hubungan apa ini? Syarat ya. Jika syarat pada anak kalimat terpenuhi, maka akan terjadi hal yang logis pada induk kalimatnya. Ya, artinya jika atau kalau. Di sini anak kalimat yang mana berarti ini ya? Ada yang tahu kah anak kalimatnya yang mana, induk kalimat yang mana? Anak kalimat yang itu. Yang mana di sini anak kalimatnya ada yang tahu? Misalnya yang dari contoh yang pertama. Sebelah, yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang kiri. Terlebak. Ya, halo. Sebelah ya, mana? Juga. Ah, coba yang kiri. Anak kalimat yang kiri. Yang kiri yang ya. Kalimat. Yang mana anak kiri? Anak kiri. Anak kalimat yang kiri. Yang kiri ya. Kalimat yang kanan. Okay. Ya, pengandaiannya ya. Oke, sudah paham semuanya ya. Jadi jika kiri ini apa terlaksana maka induknya ya pasti logis gitu ya. Hai. Oke, kita ke slide berikutnya biar lebih mantap lagi kita berlatih ya. Nah, contohnya ada taberu menjadi tabereba. Ya, siapa yang benkyo suruh menjadi bareng-bareng sudah ayo. Benkyo suruh menjadi apa? Benkyo sureba. Oke, kanomu? Tanomeba. Ya, lipas ke salah apa? Tanggairu. Tanggairu. Golongan berapa Kanggairu itu? Grup 2. Uchi dan Prom. Golongan 2 ya. Oke, kalau Hiro menjadi? Hiro Eba. Ada yang tahu artinya Hiro Eba apa itu kanjinya? Apa? Memungut ya, mengambil ya. Oke. Kemudian? Motekuru menjadi? Motekureba. Iya. Kemudian Narabu? Narabeba. Apa Narabu itu ya? Apa Narabu? Dicirkan. Apa? Menyusun. Menyusun des. Narabi mas. Nih, hai. Motsu menjadi apa? Moteba. Kanjinya apa Motsu ya? Artinya apa? Mempunyai, memiliki. Membawa. Membawa. Hanasu menjadi? Hanaseba. Hanaseba. Oke, Miru menjadi? Mireba. Oke, luar biasa kalian ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada contoh ini Bamengnya. Wih, Bamengnya lagi ngapain ini ya kira-kira dia? Orangnya lagi ngapain ini? Berangkat kerja. Buru-buru ke kantor. Buru ya. Ini ada kanjinya apa itu? Isogu ya. Keburu ya. Nah, ini contohnya. Isogu menjadi isogeba. Mani animas. Seandainya cepat-cepat gitu ya, bergegas. Pasti tepat waktu. Oke, nomor satu siapa? Ada Cahya Komara. Ada banyak ya. Sensei yang tadi yang muncul duluan di tempat saya ada Cahya Komara Sang. Silakan
Hikari-san. Tak panggil Hikari aja. Takushini noreba mani aimas. Takushini noreba mani aimas. Tepat sekali. Artinya apa? Takushini nori. Takushini noreba. Apa ada yang tahu? Kalau naik taksi, jika naik taksi maka kalau akan tepat taksi, waktu. Kalau tepat waktu. Naik taksi ya, kalau naik taksi ya bisa tepat waktu. Oke, yang kedua siapa ya Sensei? Ya, Sensei. Ada siapa Sensei yang Sensei mau rekomendasikan siapa? Yang kedua adalah Raka Wirawan coba. Raka Sang. Raka Wirawan. Raka Wirawan sang dozo di bang. Hashireba mani aimas. Hashireba mani aimas. Artinya apa? Jika berlari maka akan tepat waktu. Iya betul banget. Oke luar biasa. Hashireba mani aimas. Yo. Oke pasti tepat waktu. Hai Nando. Nando sang. Nando sang. Aku sini Hashireba mani aimas. Hokujini Hashireba mani aimas. Oke. Jikalau saja gitu ya. Jikalau artinya jika bangun jam 6 maka akan tepat waktu. Iya betul. Ini kalau karena bangun jam 7 jadi nggak tepat waktu ya Sinje ya. Nebo kali ya. Nah, Yombang, Nikolasang. Jiten shade ikeba mani aimas. Jiten shade ikeba mani aimas. Ini desne. Hai Nikolasang. Ya kita pada slide berikutnya. Jangan khawatir, Sensei berusaha memilihnya rata ya, Sensei panggilnya. Jadi tunjuk tangan aja kan nggak capek kan? Tinggal klik gitu aja ya Sensei ya. Nah, ada contoh yang ini. Dosiriba yasuku ryoko dek. Ya, itu kode maksudnya. Gimana caranya? Suara siapa ya? Iya. Oke, terima kasih sudah mengemute-nya. Dosiriba yasuku ryoko dek. Gimana caranya ya bisa ryoko dengan murah ini ya? Cara refreshing dengan murah ini ya. Nah, si Bi menjawab. Yonin ijo de moshikome ba yasuku narimasu. Ada yang tahu apa moshikomu? Mendaftar lebih dari 4 orang. Mendaftar lebih dari 4 orang gitu ya, luar biasa. Jadi lebih murah lo ya, gitu ya. Jadi murah. Paham semuanya ya? Hai. Oke. Kita nomor 1. Ada Yoyaku, kata Yoyaku. Siapa ini nomor 1? Di layar Sensei kok enggak nampak. Oh ya, oke, udah nampak. Salsabila Aprilia sang. Salsabila sang. Silakan Bandung ini, dari Bandung ini ya tadi ya. Hai Sensei. Hai. Pesanmu dari? Salsa pilih yang best. Rifki, Rifki sang. Hai. Boleh. Rifki sang, silakan. Ya. Jadi, hai. Ya. Dosa deh, Pak. Ya suku yoko de. Yoko de kimasu ka? Intoto de. Yasuku yakusureba. Yasuku narimasu yo. Yoyaku itu, yoyaku. 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 Intawoto de yoyaku sureba
Yesu kenarimasu yo. Kita cek internet udah yo ya kusureba. Ya betul sekali, luar biasa sasacang. Sasacang sasasang. Idesne. Oke, nomor 2. Iya. Nomor 2, Nibang. Nibang. Sensei, sini sepertinya ada Yasir Sang ya, Sensei. Udah nunggu ya, dari betul, tadi. Betul. Nah, Yasir Sang. Yasir kita... dan Ahmad Fajar. Iya, Fajar, Sang. Hai. Yasir Sang yang A ya. Fajar Sang yang B, silakan. Ini suaranya kok riuh ya, Sensei? Yang lain tolong di-mute dulu, audionya dimatikan, yang lain. Oke, silakan Yasir Sang dengan Fajar Sang. Saya A berarti, Sensei ya? Iya. Boleh. Do sureba yasuku ryoko de kimasu ka? Ryoko de kimasu ka? Stampu wo juko. Maaf. Wo atsumereba yasuku narimasu yo. Oke, tadi untuk Yasir Sang, ryoko de kimasu ka, bukan ryoko de kimasu ka ya. Ryoko de kimasu ka ya. Oke, bisa diulang lagi Yasir Sang. Ya. Do sureba yasuku ryoko de kimasu ka? Stampu wo 10個 集めれば 安くなりますよ. Kita cek bareng-bareng ya. Stampu 10個 集めれば 安くなりますよ. Artinya apa ini? Kalau ngumpulin 10 stempel. Jadi lebih murah gitu ya. Oke, jadi ko itu untuk satuan apa? Satuan buah. Iya, iko, niko ya sampai 10個. Oke. Ini Sensei ini udah di N5 ya satuan hitungan ini ya. Ada sudah. Oke. Oke, mantap banget. Kita lalui. Sambang Sensei. Sambang siapa ya? Laili. Mohatul. Ada Laili Sang. Siapa ya Sensei? Aditya Rizky bersama Aditya Rizky. Aditya Rizky Sang, silakan. Laili, Aditya Rizky, silakan. Laili A ya? Ya, boleh. Laili yang A. Hai Sensei. Dosureba yasuku ryoko de kimasu ka? Hai, ulang lagi. Ryoko de kimasu ka? Yasuku ryoko de kimasu ka? Dosureba yasuku ryoko de kimasu ka? Bukan ryoko de kimasu ka? Intonasinya diperhatikan. Hai, Laili Sang. Dozo, moichido. Dosureba yasuku ryoko de kimasu ka? Yasuku ryoko de kimasu ka? Gitu ya. Oke, silakan dijawab. Gakse shomi sereba yasuku narimasu yo. Adit Sang, coba kita cek ya. Gakusei sho komisereba yasuku narimasu yo. Ada yang tahu gakusei sho? Kartu pelajar. Kartu pelajar. Kartu pelajar ya. Memperlihatkan. Misereba ru memperlihatkan. Ini berlaku enggak ya Sensei untuk di Indonesia ya? Wakarimasen. Dah, Yongbang. Yombang desu ne. Ahmad Ayomi to Setiawan Sang desu. Hai, Ayomi Sang wa A desu ne, Setiawan Sang wa B Sang desu ne. Hai, Ayomi. Ahmad Ayomi Sang dozo. Setiawan Sang. Hai. Besukun. Ryo. Ryoko de kimasu ka? Diulang lagi. Kode. Kebanyakan di situ ya salahnya ya. Oke. Sureba. Ryoko. Yasuku. Ryoko de kimasu ka? Ryoko de kimasu ka ya. Ryoko simas ya. Simas itu de kimasu ka? Jadi kimasu ya. Itu bisa diganti suru sebenarnya, tapi suru dekiru gitu loh. Jadi sebetulnya nge-freeze ya, Damai Sensei ini. Belakangnya itu enggak. Ya, perangkatnya Damai Sensei sepertinya ini sinyalnya ya, ini ya. Ayo, Misang.
Macet-macet sensei di sini, putus-putus suara sensei. Oke, coba diulang lagi ya. Diulang lagi. Do sureba yasukuryoko tekimasu ka? Gitu ya. Coba. Do sureba yasukuryoko dekimasu ka? Ryoko dekimasu ka? Yang ini aja. Ryoko dekimasu ka? Coba. Ryoko dekimasu ka? Nah, mantap. Ulang sekarang dari awal. Do sureba? Do sureba yasukuryoko de na. Ryoko dekimasu ka? Coba. Ryoko dekimasu ka? Coba. Ryoko dekimasu ka? Nah, seperti itu. Ulang lagi mulai awal. Do sureba yasoku ryoko dekimasu ka? Masih terpotong dekimasu ka. Oke, sekali lagi. Gambate, ayo. Kupon. Do sureba yasoku ryoko dekimasu ka? Mantap. Luar biasa. Ya tuh ya. Oke, silakan dijawab. Kupon o tsukae ba yasuku narimasu yo. Kupon o tsukae ba yasuku narimasu yo. Luar biasa. Apa kupon? Kupon jika ya? Menggunakan kupon. Jadi menjadi murah loh. Iya betul sekali. Hai desne. Jadi minasan jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu di sini. Ekspresikan saja, enggak apa-apa ya. Sampai benar pelafalannya. Mantap, menjadi pengalaman yang berharga sekali ini. Oke, nah kita ada ini sekarang. Bentuk negatif ya. Kalau tabenai menjadi tabena kereba. Kalau enggak makan gitu ya. Oke, silakan ini nomor satu siapa? Tomate kudasai, Yohanda. Ya, kita bisa menarik perhatian senseinya ini. Silakan pakai alat yang macam-macam ya. Sang Lina sang, Lina salsa bila sang. Ah, ini loh. Ah, Lina sang, silakan. Lina. Niba. Tano mana kereba? Tano mana kereba? Artinya apa? Tano mana kereba? Tano manai. Apa artinya ini Lina sang? Tanomu dari kata tanomu. Tanomu apa tanomu? Mengandalkan sensor. Pilih kali, tak dengar suara. Halo? Yang meminta tolong tanomu. Tanomu meminta. Meminta. Kalau tidak meminta, gitu ya. Dari ini, gitu ya. Sugiwa. Ada. Muhammad Nur siapa ini? Kengai nakereba. Kengai nakereba, desne. Apa artinya? Seandainya tidak saya berpikir. Enggak berpikir gitu ya. Laila. Oke, nomor 4. Cigiwa, dia Lutfi. Dia Lutfi. Hai Dozo, Lutfi sang. Seperti istri saya namanya Lutfi. Hirowana kereba. Hirowana kereba. Iya. Kereba. Hirowana kereba desne. Hai, ii desne. Hai. Oke. Nah, tsugi wa Darul. Darul sang. Darul sang ya, sensei. Ya, Darul Sang, silakan Darul Sang. Moteko nakereba. Moteko nakereba. Artinya apa? Moteko nakereba. Kalau tidak membawa. Jika lo enggak membawa gitu ya. Kalau enggak bawa, okay. Pasti enggak ketangkap polisi. Nah. Gitu. Bawa bertasan kali ini. Ya, berikutnya ada siapa ya sensei? Di sini ada cinta sensei. Ada cinta Hasya. Silakan cinta. Muhammad.
Nu mana be ya? Saya menulis. Boleh cinta. Cinta sang. Naraba nakereba. Naraba nakereba. Kita cek. Ya, betul sekali. Apa artinya? Naraba. Kurang tahu sensei. Naraba. Ayo, ada yang tahu tadi? Membariskan. Kalau tidak. Kalau tidak. Dibaris, dijajarkan gitu ya. Hai. Sekiwa, Muhammad Nurul. Muhammad Nurul sekarang. Muhammad Nurul. Matana kereba, sensei. Matana kereba. Ya. Apa artinya? Matana kereba. Artinya. Kalau tidak. Tidak menunggu. Kalau tidak menunggu. Kalau tidak menunggu. Oke, luar biasa. Nah, ini dia. Ini ada penjodohan ini ya. Nah, ini ada penjodohan ya. Nah, seperti ini. Nah, ada penjodohan. Apa ya? Pemasangan ya. Berpasang-pasangan ini ya. Cari pasangannya. Nah, coba contohnya ada Tochude. Akira memasen. Apa ada yang tahu Akira memasen? Kalau tidak menyerah di tengah jalan. Betul sekali ya. Nana korobi yaoki. Tochude akira menaide. Saigo made gambatte kudasai gitu ya. Itu kutuwazanya. Nah, ini pasangannya Yume ga jikeng dekimasu. Apa? Bisa mewujudkan mimpi. Mimpinya bisa terwujud gitu ya. Seandainya tidak menyerah di tengah jalan, Tochude akira menakireba. Nah, ini ya. Tochude akira menakireba. Yume ga jikeng dekimasu. Oke, yuk kita cari pasangannya. Ini udah ketemu ya. Pasangannya. Nah, jadinya apa ini? Silakan dia yang pertama. Ah, sensei. Dari tadi Krishna ini selalu menerjemahkan. Nah, kita kasih kesempatan buat Krishna sang ya, sensei ya. Nah, silakan Krishna sang. Yang pertama. Oke, boleh. Sepertinya sensei nge-freeze deh, sensei ya. Ini nggak gerak gambarnya sensei. Oke, masih ini masih terhubung ya sensei ya. Oke, off, meskipun off saja ya, coba saya izin off. Oh, oke. Saya izin off cam. Ah, suaranya coba. Lebih jelas sensei sekarang. Saya tidak diizinkan menampilkan wajah berarti ya. Padahal kita semua lebih suka lihat wajah Damai sensei yang berseri-seri ya. Saat ini wajahnya ditambah hitam. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Mohon maaf, sensei nyuruhnya kalian on kamera, tapi senseinya malah tidak bisa on kamera. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya. Ini karena kendala ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, baik. Karena kendala. Silakan Krishna sang. Oke. Ada Miss Susimasen, ada Hyakuteng Toremas. Silakan. Ya. Siapa Krishna tadi yang dipilih? Krishna. Boleh. Misuo shita keeba. Hyakuteng ga toremas. Kita cek. Misuo shita keeba, hyakuteng ga toremas. Apa artinya? Kalau tidak melakukan miss atau kesalahan, okay. Pasti bisa mendapatkan 100. Mantap sekali. Luar biasa, kita senang. Ya, Sigi. Berikutnya ada Sabori Maseng. Kemudian Sabori, kita tahu ya. Sabori ya. Dan Goji Madeni Owarimas. Oke, silakan siapa ini? Ada yang bersedia? Tadi. Sensei suaranya nge-freeze lagi dah, sensei. Yang sudah nunjuk si Bobo. Bagaimana ini saya? Ya. Putus hilang lagi sensei. Ya, Bobi Rozak. Siapa sensei? Gitu ya. Siapa sensei? Bobi Rozak, coba. Bobi Rozak sang. Bobi sang, halo. Halo Bobi sang. Halo. Halo Bobi sang. Bobi. Halo, Bobi bisa? Halo. Wah, mohon maaf sepertinya ini terkendala dengan perangkat ya, karena mantul parah ini suaranya. Nanti yang lain ya, sensei ya. Mohon maaf untuk Bobi sang, perangkatnya mantul banget di kita semuanya ya. Nah, di sini ada siapa ya?
Wah, ini layar sensei kecil banget ya tampaknya. Oke, yang nggak tunjuk tangan pun sensei coba. Ini ada, oh yang tunjuk tangan aja ya. Coba Rifki sang, Rifki sang. Hai. Ya, silakan. Saborana kereba, gojimadeni warimas. Saborana kereba, gojimadeni warimas. Artinya apa? Kalau nggak salah sih, kalau nggak malas-malesan, jam 5 juga udah selesai. Saboru. Saboru itu bolos gitu ya. Oh, bolos. Hai. Ada yang suka saboru nggak sekolahnya ini? Pamit ke sekolah ternyata nyampe ke mall. Wah, ini Ahmad Fajar jujur dia ya. Ini sensinya nggak ikut di sini nih. Fajar sang. Oke, kalau nggak bolos ya, pastinya jam udah selesai sebelum jam 5 ya. Goji madeni sebelum jam 5 gitu ya. Hai, ii desu ne. Hai, sensei. Watashi no koe ga dou desu ka? Ah, ima ii desu. Ii desu ne. Ii desu. Hai, kikete masu. Kikete masu. Hai. Ganti perangkat kah, sensei? Hah? Ganti perangkat. Nah, putus lagi. Pindah tempat. Barusan pindah sempat tempat. Putus lagi juga, sensei. Di bawah tower ya, sensei? Oke. Okay. Ini berikutnya saya ada muncul Raka Sang, Raka Wirawan Sang. Silakan Raka Sang. Konshu tek Konshu tekana tekana kereba raisu demo i des. Nah, coba dekimas ini bentuk berapa ya? Golongan berapa ya? Dekana kereba. Kok dekana? Coba ada dekimas. Dekimas ini coba kata kerja asalnya apa? Dekimasen, jadi tiru suruh. Suruh ya, dari suruh kanokenya jadi dekiru. Dekimas jadi apa? Dekimasen, dekinai desu ne. Dekina kereba. Coba ulang lagi Rakasan. Konshu dekina kereba. Raisu demo i desu. Oke des, artinya apa? Minggu ini, kalau minggu ini tidak bisa, tapi kalau minggu depan bisa. Oh gini, bukan gitu, nggak ada tapi di sini, nggak ada tapinya. Kalau minggu ini nggak bisa. Ya, bisa. Silakan, minggu sekolah, depan nggak apa-apa. Minggu depan nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minggu ini, minggu depan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, mantap sekali. Gambate ne Rakasang. Luar biasa. Nah, silakan ini berikutnya ada ada Wendy. Hai, Jeremy. Siapa sensei? Ada Wendy Sang ini. Terumpul Wendy Sang ini ya. Silakan baik. Wendy Sang. Sengdeng sinang kireba. Uremaseng. Ya sen, kok berubah punya saya mana tadi ya? Oh ini sendeng sinakereba urema sen. Artinya apa? Kalau tidak bisa beriklan, tidak bisa menjual. Kalau nggak mengiklan nggak bisa menjual ya. Oke luar biasa sendeng iklan ya. Nah iklan. Siapa ya? Sensei Wendy sudah. Omar. Omar sang dozo. Hai. Hai. Yoga kukin morai na kereba. Seikatsu dekimasen. Wah. Seikatsu dekimasen. Kalau tidak menerima. Kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa hidup ya. Wah. Hai. Okay. Pesimis banget nih ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya, sambil santai bercanda gini tapi masuk materinya ya. Oke, nah ini dia. Kita masuk ke latihan yang keenam ya. Nangai ya. Nanga iki dekiru. Nanga iki. Apa nanga iki? Ada yang tahu nanga iki? Umur panjang. Panjang umur gitu ya. Umur. Awet hidupnya. Makanya harus makan siang dulu sebelum ikut ke KSI. Biar nyawanya awet melekat. Gitu ya.
Oke, Hayan ya. Hayane wa Hayane haya okyo suru. Apa artinya berarti? Hayane haya oki. Apa? Tidur cepat, bangun cepat. Tidur lebih awal, bangunnya juga awal. Sampai sampai sekarang belum tidur lagi nih, mulai 2:30 tadi ya. Ja. Hai. Rekana. Nah, ini masih re ya sensei ya. Nah, sensei ya, saya ya. Jadi A ya. Damai sensei yang jadi B. Hai. Damai sensei, do suru ba nanga iki dekimasu ka? Hayane haya oki o sureba nagai. Nagaiki dekimasu. Wah katanya Damai Sensei nih ya, kalau mau panjang umur. Hayane hayaoki sureba, hayaoki sureba, nagaiki dekimasu. Ada yang bisa mengartikan di sini bagaimana? Yang paling enak ngartikannya gimana coba? Gimana kalau mau panjang umur gitu ya, panjang umur. Gimana caranya? Ya jangan suka begadang gitu ya. Hayane cepetan tidur, hayaoki. Cepet bangun. Jangan suka bangkong, jangan suka gadang, jangan suka bangkong gitu ya. Gitu kata orang Jawa. Bangkong itu terlambat bangun itu loh. Apa ya? Tahu ya bangkong ya? Ya. Hai. Oke. Hai. Kita berikutnya ya sensei nomor 1. Silakan di sini ada 2. Siapa nih? Sensei saya yang pilih atau sensei Holidan yang pilih? Nah, sensei. Terserah kita cari-cari dulu ya sensei ya. Kita cari-cari sensei. 1, 2, 3, raise hand. Iya. Wah. Apa ya? Kalau kemarin-kemarin itu sensei ada yang bawa gelas sensei. Narik pertanyaan. Ting, 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 ting. Ada yang menarik. Oke. Okay. Kita coba ini yang belum yang pernah mencuri perhatian kita ya sensei ya. Belum pernah ngomong sama sekali, saya belum pernah dengar suaranya Daila Jasmine. Delaila. Delaila. Dalila Jasmine. Saya teringat Delaila ini. Silakan. Dalila Jasmine dan Ibnu Prabama. Wah, silakan Dalila San. Dalila. Hai sensei. Ya. Hai. Ibnu Sang, halo. Halo. Silakan Laila A, Ibnu yang B ya. Hai. Dou sureba Nihonjin to tomodachi ni narimasu ka? Shumi ga onaji hito o mitsukereba tomodachi ni naremasu. Iya, naremas ya, Dalila Sang ya, bukan narimas ya. Oke, naremas bisa menjadi ya, naremas ya. Oke, coba diterjemahkan ini, ada yang tahu artinya apa? Do sureba nihonjin to tomodachi ni naremasu ka? Gimana caranya temenan sama orang Jepang? Bisa berteman ya, bisa menjadi teman orang Jepang. Ini shumi ga onaji hito mitsukereba apa? Kalau punya hobi yang sama. Menemukan orang yang punya hobi yang sama ya? Ya, bisa temenan sama orang Jepang. Mantap banget, luar biasa Delaila Sang. Dalila Sang. Dalila Sang. Inggrisnya, ke Inggris-Inggrisan ini ya. Delaila. Dalila Sang. Hai. Okay. Nah, Sugiwa. Siapa ya sensei ya? 1, 2, 3, raise hand. Oke. Okay. Ada yang belum pernah nih. Nah, ada sensei ini Nicholas ini mainkan Rubik gini. Jadi ini memancing. Wah, silakan Nicholas Sang, kreatif dia. Dia berhasil mencuri perhatian. Ada yang belum pernah. Nicholas Sang dengan siapa ini ya sensei ya? Ada Jeremiah Sang. Jeremiah Sang B ya, Jeremiah Sang B. Hai, Jeremiah Sang. Baru muncul sekarang Jeremiah Sang ini. Iya, habis makan sensei. Ya. Wah, Spider Sensei. Biar panjang umur ya sensei. Silakan. Hai, Jeremiah Sang to. Nicholas. Nicholas Sang, silakan. Hai, Nicholas Sang to. Dosureba sacho ni naremasu ka? Tomodachi o takusan tsukuru sacho ni naremasu. Ya, ulang lagi Jeremiah Sang. Ayo, tsukureba. Tsukuru menjadi apa?
Sukureba. Iya, sukureba. Sorry. Oke, okay. Jadi ini asal uji loading ya. Kamu lanjut sukureba. Baru makan sensei kepisang. Iya, sensei. Waduh. Sisakan sepertiga untuk bernafas. Hai, dosureba. Sacho ni narimasu ka? Tomodachi yo. Sukureba. Sacho ni narimasu. Iya, gimana caranya bisa jadi saco ya, gitu ya? Ya caranya ya dengan bikin banyak pertemanan ya, supaya orang jadi dalam. Saco. Orda, orang dalam. Cari masa sensei, kampanye dulu. Barang udah jadi saco, diinjek dia. Sikiwa, sangbang. Satu, dua, tiga, raise hand. Ya, Yohanda sensei dia mainkan lampu seperti kunang-kunang. Dia berhasil mencuri perhatian saya ini ya, rupa-rupanya. Ahmad Fajar lagi. Iya. Ahmad Fajar juga. Iya, silakan berarti Yohanda atau Okan Sang yang A, Fajar Sang yang B. Silakan. Yo sureba, oi shiru yohanda, tabirare masu ka? Ohui yasui wo sukawanakereba oishi ryori wo taberaremasu. Kita cek betul banget, tepat sekali, lancar sekali sekarang Yohanda ini ya, daripada kemarin-kemarin, luar biasa. Wah, macet lagi Damai Sensei. Okay. Kayaknya saya nggak usah on kamera deh. Jadi padahal lancar. Saya ingin dilihat. Iya Sensei, aduh sayang banget ya Sensei ya. Iya. Tenang aja Sensei. Minggu apa ini? Seminggu lagi kan ini tanggal muda Sensei, beli tower gitu. Nah, segi. Yongbang. Yongbang nih sampai. Hai, Yongbang. Ah, habis sensei. Ah, sudah. Iya. Oh. Oke. Nah, ini ada contoh latihannya ya. Jokengki. Mana tadi? Ini sensei ini tadi belum kita terjemahin ya sensei ya. Lupa ya. Oh, iya. Oishi ryori ga taberaremasu ka? Ini ada furui yasai o sukawanakereba. Artinya apa? Sayuran yang tua apa? Cara masak yang menggunakan sayuran yang enak. Furui yasai. Kalau menggunakan sayuran yang sudah tua, maksudnya yang udah layu mungkin yang ya. Udah matang, belum mentah, belum enggak mentah lagi gitu loh maksudnya. Bukannya layu ya sensei? Furui yasai. Mungkin ya kalaupun sawi mungkin. Oh iya, maaf. Furui harusnya. Furui itu yang sudah busuk ya. Jadi kalau busuk, kecuali tempe ya, itu memang kedelai yang dibusukkan. Sampai tumbuh jamur. Tahu ya. Aja. Ya, oishi ryorio taberaremasu. Bisa makan ya. Oke. Okay. Kita lanjut ya, sensei. Nah, jokengke di sini untuk kata sifat ya. Silakan dibacakan Arsya Muznisang yang sedang berulang tahun hari ini. Bahagia sekali ya. Selalu berseri-seri dia. Senyumnya tapi nggak kelihatan. Ini di rumah atau di mana, sayang? Arsya? Saya sedang di tempat PKL lagi ngerjain tugas. Oh, di PKL. Oke, bisa minta tolong dibacakan ini sebentar ya, Arsya, sayang ya. Doci. Ini yang takai menjadi takakereba. Wah, gitu coba. Takai takakereba. Jadi dong, biar nanti lekat ya di pikiran. Takai menjadi takakereba. Nah, gitu ya. Takai menjadi takakereba. Hai, Tsugiwa. Mungkin enggak. Lanjut. Halo? Kantan jadi kantan nara. Ditambah nara ya, oke. Ame jadi ame nara. Ame kata apa ini? Kata sifat atau kata benda ya? Kata benda. Kata benda, oke. Hujan ya. Berikutnya. Takakunai jadi takakunakereba. Kalau nggak mahal gitu ya. Berikutnya.
kantan janai, jadi kantan jana kereba. Kalau enggak mudah gitu ya. Kemudian? Ame janai, jadi ame jana kereba. Ame jana kereba. Kalau enggak hujan gitu ya. Paham semuanya ya? Minasan wa karimasta kan? Hai. Wakarimasta. Ya. Oke, bisa diginikan tangannya kalau wakarimasta nih. Baik, sensei lanjutkan. Nah, ini latihannya. Ini sensei. Hai. Nah, siapa yang sanggup ini silakan melahap dari 1 sampai 8. Sudah ada. Iya, 1 2 3. 8 orang akan sensei pilih langsung. Coba baru 5 orang yang tunjuk tangan. Ada Trian, Omar, Kaulan, Fajar, Yohanda, Muhammad, Nurul, Ibnu, Prabama, dan Yaser. Oke, ya silakan yang pertama di layar sensei nampak siapa sensei? Oh, Trian. Ya, Trian sang, ya, silakan nomor satu apa? Trian. Hai sensei. Iya. Hai. Cikai. Jadi Cika Kereba. Cika Kereba, kita betul sekali Cika Kereba. Berikutnya. Hai, Omar sang, Dozo. Neshin menjadi Neshin Nara. Neshin Neshin Nara. Betul sekali. Ini kata sifat apa berarti? Kaulan. Nah ya. Apa sifat Nakeoshi? Ah, betul. Kaulan sang. Kaulan sang. Yasumi jadi Yasumi Nara. Yasumi Nara. Fajar sang. Fajar sang. Ahmad Fajar sang. I jadi Yokereba. Yokereba Fajar sang. Mantap Fajar sang. Yokereba. Sang, Gobang Muhammad Nurul. Muhammad Nurul sang. Kirei Nakereba. Kirei? Kirei kata sifat apa? Kirei Nakereba. Kata sifat apa? Kirei? Kirei? Kirei. Kirei Nakereba. Kirei. Coba lagi diingat-ingat Kirei ini kata sifat apa ya? Kirei Nara. Ah, Kirei Nara sensei. Coba kita cek. Ingat dulu sang ya. Oke, berikutnya. Ya, Gobang Ibnu sang. Gobang udah sensei. Rokubang ya. Rokubang Ibnu sang. Hima Janai. Jadi Hima Janai Kereba. Hima Janai Kereba. Betul sekali. So, desu ne. Sugi wa. Sisi bang, Nana bang, Yaser sang. Yaser sang. Yaser sang. Yasumi Janai. Jadi Yasumi Jana Kereba. Yasumi Jana Kereba. Eh, ada yang baru tunjuk tangan dan nggak pernah ngomong ini sensei. Ada si Anggun Salma. Asat Suyut. Anggun Salma. Asat Suyut sang mas. Saya kok lu. Hai, Anggun Salma. Dozo. Hai sensei. Hai. Mana Anggun sang? Silakan. Hati bang. Ada suara? Iya, ada. Hai, ada. Oi sikunai. Jadi, oi sikuna kereba. Oi sikuna kereba. Ini. Oke, Embun sang bisa ditampakkan video kau? Pakai sensei. Ja, sensei. Sugi no page o onegai shimasu. Hai. Sugi no page desu ne. Nah, ini Bamengnya sedang ngapain nih ya, sensei ya? Nah. Ini Yurio. Hai. Kesukaannya Holly dan sensei nih, cute. Nah, betul sekali, sensei. Ini cowok mata duitan ini. Kyurio gak takai. Nah, ini ya. Ya. Ini kayaknya saya juga suka. Nah, sama deh sensei. Oke, baik. Ini ada tanya ya. Shorai Nihono Kaisha de Hatarakitai desu ka? Ada yang tahu apa hataraki? Ya. Bekerja. Di masa depan ingin kerja di perusahaan Jepang kah? Apakah kamu ingin bekerja di perusahaan Jepang? Kelak nanti gitu ya. Atau di masa yang akan datang. So desu ne. Kyurio ga takakereba hatarakitai desu. Nah, sensei jadi ada. Kalau gajinya gede ya pengen. Sensei coba sensei kita kasih contoh. Sensei jadi asal. Hai.
じゃあ、行きましょう。はい。ホリダン先生、将来、日本の会社で働きたいですか？そうですね。給料が高ければ働きたいですよ。私も働きたいですよ。Yang saya sensei saya udah usia lanjut nih ya. Kalau suara ini. Tidak boleh sih. Ya ini anak-anak gini ya. Kasih semangat buat anak-anak. Oke, cak. Nomor satu bamengnya joken enggak? Joken. Siapa ya? Satu, dua, tiga. Ada Nando, ada Elizabeth, ada... Siapa lagi ini? Ya, Nando dan Elizabeth. Boleh. Sensei belum pernah dengar suara Elizabeth. Iya, Elizabeth-san. Elizabeth, raise hand dia. Ya, saya Elizabeth-san. Nando-san. Nando boleh yang A, Elizabeth boleh yang B. B, ya silakan. Yorai, Nihon no kaisha de hatarakitai desu ka? So desu ne. Joken ga yokereba hatarakitai desu. Joken ga yokereba hatarakitai desu. Ada yang tahu joken apa? Kondisi. Kalau suasananya menyenangkan, kalau suasananya enak, ya mau gitu ya. Ya. Hai, Sugi. Ini Bang Sensei. Ada Zhang. Ya, yang angkat tangan siapa ya? Sunia. Sunia. Wah, Sunia Sang ini baru muncul ini. Hai, Sensei. Ya, ya, Sunia Sang. Saya, maaf ya, Sensei. Saya milihnya yang saya belum pernah dengar suaranya. Betul, Sensei. Iya, Sensei. Apa betul. Ya? Iya, Sensei. Yang kayak Omar, Yohanda, Fajar, Nicholas, Trian, jago-jago. Sering raise hand juga. Tapi kasih kesempatan buat temennya ya. Sunia dengan siapa ini, Sensei? Sunia dengan siapa ya? Siapa ya? Siapa ini? Cari siapa yang... ini? Wih, ini wow. Ada yang menarik perhatian, Sensei. Ada yang terbang-terbang barusan ini. Pinteran mereka ini loh ngasih ininya. Wahid boleh Wahid? Wahid sang. Wahid. Walaupun nggak tunjuk tangan nggak apa-apa deh Sensei pilih deh Wahid. Sensei. Ya Wahid sang ini anak nomor satu ini ya. Wahid. Wahid sang. Silakan Wahid ya. Bersama dengan Sunia sang. Sunia yang A ya. Atau kamera aja. Oke. Yuk, Sunia dan Wahid. Silakan Sunia A, Wahid B. Halo Wahid. Wahid siapa Wahid? Halo Wahid. Wah, tidak ini mungkin siap Sen, siap Sen. Oke, siap. Oke, ya. Silakan Sunia sang duluan. Ya, ulang Sunia sang. Halo? Sunia sang. Sunia trouble ya. Oke. kita oper ya Sensei. Wahid dengan siapa ini ya? Apa saya ya Sensei mau pilih, saya mau pilih, saya suka milih ini. Melia, coba Melia bisa nggak Melia? Melia Hanida Putri. Ya Melia sang, silakan. Hai Sensei. Oh. Nong no kaisha de hatarakitai desu ka? So desu ne. So desu ne. So. Nomor 2 ya, Sen. Iya, betul. Iya, betul. Jokengnya gimana tuh? So desu ne. Sangyo ga ooku nakereba hatarakitai desu. Iya, ii desu ne. Luar biasa. Ini di luar dugaan ya, Sensei. Siapa tadi Melia ya, Sensei ya? Iya. Melia. Mana Melia? Iya. Orangnya Melia. Ternyata yang jarang raise hand juga sebenarnya punya potensi bagus. Cuman kenapa sih? Oke, nomor 3 Sensei. Ya, jokengnya Jujutsu Kaihatsu Neshin. Silakan. Nara berarti. Ya, 1 2 3. Safety fun. Eka Chan. Eka Chan. Dengan Agil boleh Agil? Ah, Agil sang.
Ini Agil wajahnya hampir nggak nampak karena cahaya dari luar sangat kuat ini. Nah, gitu dong Agil Sang. Hah? Ya, silakan Septivan Sang A, Agil Sang yang B. Shorai, Nihon no kai kaisha de hatarakitai desu ka? So desu ne. Gijutsu kaihatsu ni nessin nara hatarakitai desu. Iya, oke, kita cek bersama-sama ya. Betul sekali, gitu. Ya, Gijutsu Kaihatsu ni nessin nara. Apa nessin ini kata sifat apa? Kata sifat. Bisa diartikan apa ini? Gijutsu Kaihatsu ni nessin. Apa? Ya, tahu. Apa Gijutsu Kaihatsu? Pengembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi, antusias dengan perkembangan teknologi. Iya, betul. Jadi aku kerja di sana. Betul, perkembangan teknologinya ya. Oke, kalau berfokus pada perkembangan teknologi, saya mau, kata dia ya. Ya, nomor berikutnya, Sensei. Hai, Yombang desne. Sini bamengnya ada Senmonga Ikaseru Shigoto desne. Hai. Jadi ini kata benda ya nanti ya, kata benda. Semoga ikaseru shigoto. Satu, dua, tiga. Saya pengen cari yang nggak pernah tunjuk tangan. Sensei, satu, dua, tiga. Siapa ada, ya? Ya? Ada 146 Faris Sang ini, Sensei. Faris boleh ya. Faris dengan Darul. Darul belum pernah dengar Sensei suaranya Darul. Darul ya, Darul dan Faris. Oke, silakan Darul Sang. Nah, saya yang A, Sensei. Boleh. Hai. Shorai, Nihon no kaisha de hatarakitai desu ka? Ya. Halo. So desu ne. Semon ga ikaseru shigoto nara hatarakitai desu. Oke, shigoto desu ne. Desu ne, senmon ga ikaseru shigoto nara hatarakitai desu. Nah, di sini apa artinya? Iya. Pekerjaan sesuai jurusan ya? Iya, kerjanya sesuai bidang ya. Kerjanya sesuai bidang, sesuai kompetensi. Saya mau gitu ya. Tsugiwa sensei, tsugiwa nande ka? Kita ada bameng baru ini sensei ya. Ini bapaknya di mana ya? Ngapain ini? Ah, dengan B ini lagi ngobrol tentang Smith apa? Band. Smith Band ya. Band Smith bernama. Kita contohkan atau gimana ini? Oh, ini udah soal latihan ya, Sensei. Nah, ini contoh aja Sensei, masih contoh ini Sensei. Oh, contoh. Ya. Gitu. Nah, ini re-nya repoto ga owaru. Jadi repoto ga owareba di sini ya. Oke, Sensei. Nah, hai. Sensei jadi A, saya jadi B ya. Boleh. Hai. Ne, Smith Band no konsato ga aru dakkedo, isshou ni ikanai? Repoto ga owareba ikeru dakkedo. Ikeru kana? Ikou yo. Ja, chiketto katto itte. Hai. Arigatou. Oke, ini ada yang tahu bagaimana apa ini sih yang diperbincangkan oleh dua orang ini? A dengan B? Pergi ke konser Smith Band. Smith Band ya? Apa ngajak ya? Si A ini ngajak ya? Ayo kita bareng. Yuk kita bareng. Shonikai, yuk kita nonton bareng konser Smith Band ya, gitu ya. Si B ini lalu apa tanggapannya si B? Lalu si B kayaknya gimana ya? Ya. Kalau repotnya sudah selesai, pengen pergi tapi dia masih ragu-ragu gitu. Oke, ikirun dakedo. Bisa pergi sih, tapi
nanti pergi nggak ya? Mikir, ya. Gitu ya. Banyak mikir nih orang. Ya, berarti ini cowok ini ya, sensei yang B ini ya. Nah, bukan akan ikiru kan? Ayo. Nah, karena ini menunjukkan percakapan cowok. Kalau cewek, ikiru kasira, gitu ya. Kasira yang cewek. Oke, ikoyo. Apa? Ikoyo. Ayo, ayo pergi lah, ayo pergi lah, ngajak. Ayolah, gitu ya. Gasken, gasken. Ngerengit, gitu ya Pak. Ngerengit ya, Sensei. Gasken, gasken. Gasken. Ja, ciketo, katoite. Yuk, yaudah deh. Beli tiket, gitu. Oke, okay. Kita langsung ke latihan ya, Sensei ya. Nah, ini bamengnya sukudai ga nai. Jadi, sukudai ga nake. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, raise hand. Tentang. Ada 4 orang, Sensei, raise hand ini ya, Sensei. Iya, 5 yang udah pernah. Nah, kasihan yang lain ya, coba. Nah. Sensei belum pernah dengar suaranya. Si Sunia tadi udah bisa belum? Adinda Agustia, Adinda Agustia dan Amalita. Kayaknya Amalita Erisa. Sensei, kayaknya tadi Sunia sempat terputus ya. Kita cek dulu. Iya. Sunia Sang, halo Sunia Sang. Sunia udah bisa belum suaranya? Kayaknya halo. Belum bisa deh. Dia masih on, masih off audio. Belum bisa ya. Yaudah, Amalita dulu dengan Adinda. Iya, Amalita Sang dengan Adinda Sang. Silakan Amalita. Adinda yang B. Watashi desu ka? Hai, dozo. Mana ya Amalita Sang ini orangnya? Mana Amalita? Aduh, sebentar saya cari di layar. Ini sebenarnya ada videonya juga Amalita Sang. Ada. Oh, ini tidak nampak di layar saya tapi ada di hati ini, udah enggak apa-apa. Ya, nampak di layar tapi ada di hati, udah enggak apa-apa. Silakan lanjut Amalita Sang dengan siapa, Sensei? Dengan Adinda. Adinda Sang, silakan. Amalita yang A, Adinda yang B, boleh. Ne, rock no konsato ga aru dakedo, issho ni ikanai? Sukudai ga nakereba ikeru dakedo, ikeru kana? Ikou yo. Wah, ya. Luar biasa. Tiket to katoite. Tiket to katoite. Luar biasa ya. Nah, ya. Syukudai ga nakereba ya jawabannya. Amalita Sang ternyata pakai megane o kaketeru shito desu ne. Sebelumnya Sensei, setelah saya membawa dalam diri dari hati ini ya, ternyata muncul sekarang di layar. Oke. Okay. Ya, Sensei, segi ini baik. Bamengnya ada Shikoto ga Yasumi. Shikoto ga Yasumi. Ya. Sensei mau dengar suaranya Restu dengan suaranya Nailah. Nailah Sang. Nailah Rizky dan Restu apa? Lansyah. Iya, silakan Naila Sang Arestu B. Halo Naila. Restu Sang oke desu ka? Restu Sang oke desu ka? Sepertinya perangkatnya. Halo Restu Sang, halo. Atau Sensei lagi enggak? Hai. Naila Sang, halo Naila Sang. Naila, adiknya Naila desu ka? Hai. Nah. Ada Elizabeth ya, Sensei. Coba Elizabeth. Ini tadi baru sekali Elizabeth. Sekarang yang kedua kalinya. Coba halo Elizabeth Sang. Ya, Sensei. Ya, silakan Elizabeth yang jadi B ya. Sensei ya. Hai. Ya, tadi yang pertama. Halo, Sensei. Naila Sang ya, Sensei ya. Hai. Silakan Naila Sang A, Elizabeth yang B. Halo. Ne, tomodachi no ron sato ga arunda. Arunda kedo itsu yo ni ikanai. Isyo ni ikanai. Ya. Silakan dijawab.
Lanjutnya? Ikoyo. Ikeru kana? Ya, tiket to katte itte gitu ya. Oke, kita cek ya. Shigoto ga yasumi nara desu ne. Kalau apa kerjanya? Libur. Kalau libur kerjanya. Oke, bagus sekali ya Elizabeth dengan Naila sang. Nah, berikutnya bamenya arubaito. Ya. Arubaito taigai. Ai. 1 2 3 saya mau dengar suaranya si. Ah, ini Fahri Ahmad sensei muncul ada tangan lagi sih. Ah, Fahri Ahmad. Oke. Okay. Iya. Dia punya 3 tangan sih. Fahri Sang punya 3 tangan barusan muncul 3 tangannya. Sebelah kanannya ada tangan lagi barusan. Iya. Fahri Sang yang A ya? Ya, sensei. Nah, ini siapa ya yang menarik perhatian sensei ya kali ini? Ah, siapa ya? Coba. Siapa tadi? Setivan? Setivan. Oh, tadi udah ya Setivan ya. Nah, ini yang Setivan menarik perhatian ya. Saya. Ini ada Rafli nih sensei main-main gini nih sensei. Ya. Kayaknya ini matanya lagi diganjel ini biar melek terus gini ya sensei. Ya biar enggak ngantuk Rafli sana. Oke, Rafli. Rafli dan ya. Boleh sensei? Ya, silakan Rafli yang deh. Ne, piano no concerto ga aru nda kedo, isso ni ikanai? Arubaito gaita haire. Arubaito gaiga hai tana kereba. Arubaito gaita haireba. Ikir kana. Oh, yo. Ja. Ya. Chiketto katte itte. Nah, dia arubaito dai ga hairebasu ne. Hai. Ii desu ne. Wow, akhirnya Kaolan Sang muncul juga ini ya. Ya, sensei. Hai. Suki no bango. Yongbang. Nah, ini ada siapa ya, sensei? Bamengnya si Kenga Nake. Si Kenga Nai desu ne. Oke. Nah, saya rindu dengan ini, sensei. Dengan Lina Sang ya, sensei. Lina Salsabila Sang dengan... Oh, Lina. Dengan Cahaya Komara Sang. Silakan. Hai. Dari gaku no kosa toga arum dakedo isho ni ikanai. Shiken ga nakereba ikerun dakedo ikerun kara. Terus jawabannya? Lina kan? Oh iya. Ya. Iko iyo. Gak, ikito. Luar biasa. Nah, silakan di mute lagi karena ada suara bus ya kayaknya ini. Nah. Ini ya, sih kayak enggak nanti bane. Kalau enggak ada ujian. Ika nakireba. Baik. Hai. Nah, sensei tsugi. Sekarang. Oke. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke yang besho ya, sensei ya. Wah, enggak terasa sensei waktu kita udah jam 14.20 sensei. Nah. Wah. Lumayan banyak ini materinya ya. Baik, kita lahap semuanya. Saya yakin kalian bisa. Nah, silakan Omar Sang bacakan untuk teman-temannya. Saya.
Iya, oneng isimas. Oke. Nani-nani desho dipakai untuk mengungkapkan spekulasi pembicara berdasarkan interpretasi mereka tentang sesuatu tanpa bukti objektif atau membuktikannya. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mungkin titik-titik atau diprediksi titik-titik. Pola kalimatnya, kata kerja bentuk kamus, kata kerja nai, kata sifat dan kata benda ditambah desho. Desho seperti apa ya ini ya? Dia prediksi berarti kemungkinan ya. Kayaknya besok ini hujan. Ame desho gitu ya. Nah, seperti apa ini dia contoh kalimatnya. Halo Kau Lansang, apakah kau masih stay di sini Kau Lansang? Halo Kau Lansang. Hai Sensei. Ya, minta tolong dibacakan. Tadi di awal-awal sudah ada Krishna, sekarang ceweknya saya ingin Kau Lansang. Silakan Kau Lansang dibacakan. Astawa. Hareru desho. Artinya apa? Besok kemungkinan. Kemungkinan? Apa ya, Sensei? Hareru apa hareru? Cerah. Cerah. Kemungkinan besok cerah ya. Kemungkinan besok cerah. Besok cerah. Nah, coba berikutnya. Masih Kaulan, silakan Kaulan Sam. Aduh, menghilang dia. Astawa. Amega uranai desho. Artinya? Kemungkinan besok turun hujan. Hujan ya, anginnya banter. Oke, berikutnya Elizabeth Sang, ada Tatakai, ada Yuki. Ya Elizabeth Sang. Astawa atau Tatakai gitu. Besok? Kemungkinan besok hangat. Kemungkinannya anget gitu ya. Berikutnya. Astawa iki desho. Apa? Kemungkinan besok turun salju. Iya, bersalju ya besok ya. Idesnya. Oke, sudah paham semuanya ya? Wakarimasta ya? Wakarimasta. Oke. Nah, kita langsung ke latihan. Nah, ini dia banyak sekali. Yang pertama adalah gambar apa itu? Boneka salju ya. Nah, Sapporo wa yuki ga furu desho gitu ya. Kemungkinannya Sapporo itu sudah akan turun salju gitu ya. Tahu Sapporo di mana anak-anak? Tahu Sensei, di Hokkaido. Hokkaido ya. Paling dingin ini. Saya paling enggak suka ini ya, dingin ya. Daripada kedinginan di Jepang lebih ya, baik. Malah pengen ke sana. Aduh. Mau coba. Saya dulu hampir pingsan Sensei karena sangat dinginnya. Saya ke sana waktu gugur sih, jadi enggak begitu dingin. Saya lebih berada di tengah sawah kepanasan daripada kedinginan di Jepang ya. Nah, ini nomor satu. Silakan di Sendai. Siapa ya? Dua partisipan raise hand, Sensei. Yang pertama, silakan. Ini siapa? Satu dan dua, Sensei. Sendai. Sendai. Dia lagi kenapa ini? Kedinginan atau kepanasan atau meriang? Nah, ini kayaknya kedinginan ini ya, Sensei. Kayaknya ya. Nggak tahu. Kita lihat itu nanti, Sensei. Siapa yang mau baca? Yang pertama tadi. Nah, sini, Sensei. Ada Nicholas. Tangannya gini-gini Sensei, Nicholas Sensei. Oke, okay, ya. Nanti nomor 2 Salsabila, dia gini-gini Sensei. Iya. Okay. Silakan Nicholas dulu. Sendai wa samui desu yo. Sendai wa samui desu yo. Kita cek bersama-sama. Iya, betul sekali. Sendai dingin ya kemungkinannya ya. Hai, ii desu ne. Ya, Salsabila sang ini apa ini? Wih, kapalnya diangkat oleh ombak gede. Hai. Tokyo wa nami ga. Tokyo wa nami ga takai desu yo. Apakah nami atau shike ya? Kita cek ya. Nami ga takai desu yo. Wow, nami ya. Ombaknya tinggi banget sampai kapalnya itu. Hai, nami ga takai desu yo.
Ca, sambang. Nagoya. Nagoya. Siapa ya? Nailah. Nailah. Sang, rezekinya Nailah sang. Silakan Nailah sang. Nagoya wa kaze ga suyoi desho. Kaze ga suyoi desho. Ini Nailah sang. Oke. Saya menemukan yang unik ini sensei. Septivan dari tadi pusing kepalanya dipijit-pijit sensei. Septivan sang biar enggak pusing kamu silakan. Yang menemukan di Osaka desne. Osaka, Osaka terkenal dengan ininya ya takoyaki. Sa. Silakan Septivan sang. Osaka. Osaka wa kumori desho. Kumori desho, benarkah? Kumori desho, mendung ya. Luar biasa Septivan sang. Hai, ini desne. Oke. Gobang Fukuoka. Gobang Fukuoka. Dari mana? Siapa ya sih? Laili, Laili. Laili, Laili. Laili sang, dozo. Fukuoka, Laili sang. Fukuoka. Fukuoka. Hare? Hareru. Hare? Hareru. Kok hareru? Coba lagi. Coba kita cek sama-sama sampai nah. Yang lengkap kami buat kena. Hareru desho. Deshonya nggak dibaca tadi, lupa ya sensei. Deshonya nggak dibaca. Oke, hareru desho. Gitu ya. Oke, hareru desho. Nah. Nomor 6 ada? Naha ya sensei. Naha, oh ya. Enggak membaca aku, kecil banget di laptop. Oke, apa ya? Restu lagi. Oh, restu, tadi restu belum jadi ya? Belum jadi. Enggak jadi. Oke, restu. Ya, dojo. Dojo, dozo. Naha. Sundanya keluar nih, dojo. Nahanya itu kenapa sih? Naha. Naha. Yuga tak, sore ya? Naha, yuga tak. Nahawa. Nahawa ame desho. Amenya sore hari ya ini ya. Ame desho. Yugata. Yugata. Yamu desho. Oh ya. Nahawa ame desu ga. Nahawa ame desu ga. Ame desu ga. Yugata ya. Apa ini? Yugata. Yamu desho. Ame ini maksudnya mungkin typo sensei. Oh iya sensei. Ini typo sensei. You gak tahu ame desho. Hai. Tapi wait sensei sebentar tuh mate kudasai. Hai. Yamu ini dia. Oh yamu itu. Ah terbas sensei. Tapi hujan. Hujan tapi hujan panas gitu loh. Hujan panas. Ah betul betul betul. Ini ada gambarnya panas. Sensei ya. Masih ada unsur matahari juga ini ya. Hujan yamu. Panas pernah terjadi gak di tempatmu? Pernah ya? Tempat saya itu sering juga panas-panas hujan. Baru aja hujan, Sensei. Baru aja ya? Wah, untung di tempat Sensei gak. Seperti 2 minggu yang lalu ya, di tempat Sensei enak-enak ngajar gini, hujan deras, petirnya menyambar gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Sensei. Di slide berikutnya. Nah ini bamengnya ada eiga no daigaku. Nah, yumei jingga kuru. Kemudian ini dua, wakai shito ga kuru, machi ga nikiyaka ni naru. Apakah ini masih rei? Oh. Nah, sorry. Yuk, kita latihan. Silakan ini yang nomor 1 2 3. Ini langsung sambung-nyambung ABC ya. Siapa yang jadi A? Wah, di tempat saya nggak kelihatan ini siapa aja. Sebentar. Siapa ya? Saya boleh pilih sensei? Silakan sensei. Saya tuh pengen yang belum pernah ngomong gitu loh. Jadi kebagian semua. Jadi kitanya nggak diprotes lagi. Jangan sampai nanti siapa? Saya diprotes gara-gara kaulan ini ya. Masih teringat juga kaulan itu senyum-senyum dia. Kau jadi bintang. Ya, dia enggak. Ini
Enggak on cam sih, tapi sensei pengen aja coba si Ilmi Aziza bisa enggak? Ilmi? Iya, Ilmi Aziza sang. Halo, Ilmi sang. Ada enggak ya orangnya? Halo, Ilmi sang. Ya, sepertinya perangkatnya. Tidak ada, Bu. Udah enggak apa-apa. Andi Rizki. Halo, Andi sang. Tidak ada. Kayaknya ini yang nampak-nampak di sini yang ada, Sensei. Yang lainnya. Ya, mungkin ya kalau gitu, kalau gitu ya udah yang udah capek, Yohanda udah capek, tunjuk tangan sama Ahmad Fajar, boleh deh. Kayaknya capek, tunjuk ya, tangan, terus ya. Sang. Nah, ini Sensei. Ada manis-manisnya gitu. Ada. Okay. Ada siapa? Rakasan kayaknya, Sensei. Ada ya, siapa nih? Ya udah, nggak apa-apa yang dipilih tadi juga nggak apa-apa. Biar cepet sensei ini udah jam berapa? Udah jam 14.30 ya, setengah belum kuis merekanya. Ya, yuk silakan. Lu kok kepencet ya sensei ini ya? Ya. Udah keluar duluan. Ahmad Fajar dan Yohanda Dozo. Watashi tachi no machi ni eiga no daigaku wo tsukurimashou. Berikutnya bisa. Yes. Halo. Halo. Hah? Yang B, yang B. Hai. Eiga no dai kaku ga dekireba. Yumeijin ga kuru desho. Yumeijin ga kuru desho. Yumeijin ga kuru desho. So desu ne. Ii desu ne. Gitu ya. Hai, ii desu ne. Oke. Berikutnya, ini yang satu udah gugur nih ya. Nah, kita sekarang. Kok ini ya sensei kepencet ya? Apanya? Ah, sorry, yang tadi yang pertama udah ya? Ya. Okay, you imagine. Oke, berikutnya. Ah. Tinggal menempatkan ya sensei ini ya. Wakai shito ga kuru desho, bisa gini ya. Kemudian nomor tiga. Oh, ini tinggal narik aja sensei. Jadi jawaban sudah kelihatan ini ya sensei ya. Ah. Watashi tachi no machi ni eiga no daigaku wo tsukuri. Oke. Siapa ya? Raka dengan siapa? Omar. Yang kedua ya, coba. Ya, Raka, Omar dan Laili. Laili lagi, oke. Okay. Silakan. A, B, C. Ya. Raka A, Raka, Laili. Omar B, Laili yang C. Oke, hai, dozo. Watashi tachi no machi ni eiga no daigaku wo tsukurimashou. Eiga no daigaku ga dekireba wakai hito ga kuru desho. So desu ne. Ii desu ne. Hai, ii desu ne. Oke, mereka sangat luar biasa ya. Sebenarnya pelafalannya sudah sangat lancar karena sudah terbiasa tampil di layar kaca. Oke, berikutnya untuk yang tiga ini kita ada Wendy sensei ya. Ada Wendy sang, kemudian ada Yasir sang, dan yang ketiga adalah aduh kok kedip-kedip ya di layar saya cepat sekali. Ada wah, coba. Siapa ada Cahya Komarasang yang C, Cahya Komarasang. Silakan Wendy, Yasir sama Cahya Komara. Watashi tachi no machi ni eiga no daigaku wo tsukurimashou. Eiga no daigaku. Eiga no daigaku ga dekireba machi ga nigiyaka ni aru desho. So desu ne, ii desu ne. So desu ne, ii desu ne. Oke, luar biasa percakapan ketiganya ini sangat lancar sekali.
Nah, ini ada bambangnya ini mes. Stadiamu ya. Apa stadiamu? Stadium ya. Stadium. Stadiamu, stadium. Oh, stadium nih. Stadium. Hai, stadium. Hai, oke. Siapakah ini sensei? Apa kita kasih ulang tahun ya sensei ya? Ya. Yang A ini kita kasih yang ulang tahun hari ini spesial ya. Ada Ros, ada Arsya, kemudian yang B ada Rosmawati sensei. Halo Rosmawati, halo bisa masuk Rosmawati? Hai sensei. Oke, kamu jadi B. Arsya A, Rosmawati B, kemudian yang ketiga ada Faris sensei di sini. Cantik sekali sensei, kira tadi Bu Guru. Yang mana sensei? Si Rosmawati cantik sekali sensei, kira tadi Bu Guru dia diem aja. Emangnya kalau murid enggak boleh cantik ya sensei ya. Oke, ya, silakan. Ya, Rosma, masih delay. Arsya siap? Arsya? Lagi delay ini itunya. Oh, oke, okay. Lagi delay. Kita ganti dengan yang lainnya ya, sensei ya. Kita ada Darul Nur Fadila. Silakan Darul Nur Fadila jadi A. Halo Darul Nur Fadila. Halo. Di on kan, di unmute, di unmute. Halo. Halo. Nah, tes. Ya, silakan yang A. Darul. Watashi tachi no machi ni yumei na senshu ni aeru wo sukarimasho. Stajia ya? Stajiamu ya? Yang bersama. Ya, yang B? Rokukong se toga de kiru deso. Rokukong se toga. Suta boamu. Kadekireba. Kadekireba. Rokukon satu. Siai. Ini yang satu. Nah, baru turun. Nah. Yumeina senshuri, Pak. Suta. Apa itu? Stadiamu. Sutajamu ga dekireba yumena senshou ni aeru desho. Ada yang tahu senshou? Atlet desu ne. Kita bisa ketemu dengan atlet gitu ya. Nah, tadi nomor 3 siapa ya? C-nya siapa ya tadi? Faris bukan sensei. Hai, desho. So desu ne. Tanoshii desho ne. Tanoshii desho ne gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Nah, kita ambil Omar Sang, udah lama ini enggak tampil lagi ya sensei ya. Silakan Omar Sang. Hai, dozo. Kemudian ada Adinda yang B. Adinda Agustia B ya. Halo Adinda. Iya sensei. Iya, oke. Kemudian kita kasih ke Sunia Sang yang C. Halo Sunia Sang. Sunia sudah bisa? Hai sensei. Oke, Idesne, silakan. Watashi tachi no machi ni stadiumu o sukurimashou. Stadiumu. Kadekireba. Roku. Kakon sato kadekiru. Desio. Ya. Tanoshii desu yo ne. Ya, katanya Sunia San ya. Oke. Hai, ini desu ne, bagus sekali ini ya ketiga-tiganya ya. Hai, kita lanjut ke yang ketiga ini. Nah, silakan Agil Sang jadi A ya. Halo Agil Sang, Rifki Sang jadi B.
Kemudian yang Cina kita kasih siapa ya Sensei? Theodorus aja, Theodorus dari tadi Theodorus udah rekan iya. Dulu. Kasihan dia kita cuekin, masih dikacangin. Tuh, Theodorus. Okay. Agil, Theodorus sama satu lagi. Octavira. Octavira nih. Iya, Octavira. Hai, Gaso. Watashi tachi no machi ni chuta. Sutai jamu wo sukurimashou. Jamu ga dekireba shiai chokusetsu ni mirareru deshou. Sou desu ne. Tanoshii desu yo ne. Shiaito chokusetsu mirareru. Apa shiai o chokusetsu mirareru? Bisa melihat pertandingan langsung. Tadi Octavira ya. Langsung pertandingan. Oke, CIO Chokusetsu Mirareru Desho, kita bisa melihat pertandingannya secara langsung. Chokusetsu itu langsung ya. Hai, ides nih. Nah, ini masih hai. Ada gambarnya di kuku ya, ini sekarang ya. Hai, Octavira kalau gitu. Tadi Octavira nggak jadi. Yuk, Octavira. Okay. Octavira dengan si siapa? Asbi. Asbi Suarfandi. Dengan siapa ya, Sensei? Asbi Suarfandi, Octavira dengan Asbi. Satu lagi siapa ya, Sensei? Nah, ini ada Arsya Muzni. Arsya mulai berkedip-kedip mengantuk ini sepertinya. Ada Yazid. Ada Yazid. Yazid Salahuddin. Oke, Arsya dulu, Sensei. Kita masukkan Arsya Muzni. Nah, biar semangat dia bahagia hari ini berulang tahun ya. Nanti ditraktir pizza sama Damai Sensei. Oke. Oke, yuk. Silakan. Watashi tachi no machi ni kuko o tsukurimashou. Wih, mantep ini. Langsung disambut. Terus siapa lagi tadi sih? Siapa yang saya panggil tadi? Langsung hilang si ini tadi siapa? Si ya Sersang ya. Saya. Boleh ya Zid. Tadi yang anak cewek tadi siapa ya? Yang cewek Sensei Arsya Muzni. Yang kedua masih cowok. Arsya Zid. Doso. Uko ga dekireba. Benri ni naru desho. Arsya. So desu ne. Shichou ni tanomimashou. So desu ne. Shichou ni tanomimashou. Kuko, ada yang tahu kuko apa? Bandara. Bandara desu ne. Benri ni naru. Jadi strategis gitu ya. Ii desu ne. Oke, nah sekarang Doko demo kanta ni ikeru desho. Nah, silakan ini tiga orang lagi ya, Sensei. Nah, siapa ya? Saya mau pilih siapa? Ini udah semakin sore kayaknya kelelahan ini anak-anak Sensei. Yuk kita cari yang perhatian aja ya. Harus ada perjuangan biar bisa tampil. Ya, silakan. Siapa? Siapa Octavira dari tadi sudah nunjuk Sensei Octavira. Ya, oke Octavira sang. Barusan masuk Octavira ya. Oke, Octavira sang. Siap, halo. Hai Sensei. Oke, Octavira sudah muncul sekarang. Kita yang B kita kasih ke Raka Wirawan. Udah lama Raka ini nggak bunyi ini ya. Sampai tersentak kaget dia begitu dipanggil namanya. Iya. Yang C kita kasihkan ke halo ada Melia di sini halo Melia Hanida iya oke kamu C ya yuk silakan dimulai yang A dulu Octavira sang A silakan halo hai Sensei ya silakan Watashi tachi no machi ni kuko o tsukurimashou.
Kuko sukurimashou. Kuko ga dekireba doko e demo kantan ni ikiru desho. Terakhir. So desu ne. Shichou ni tanoshimimashou. Shichou ni tanoshimimashou. Hai. Apa ini doko demo kantan ni ikiru? Bisa mudah pergi kemana saja. Mudah. Dengan mudah ya. I desu ne. Nah. Ini langsung yang B saja ini ya. Oh enggak enak tapi. Tetap A, B, C. Coba Krishna-sang yang A ya. Krishna-sang yang A. Kemudian ada Trian yang B. Kemudian Agil yang C. Agil Ali Al-Haidar. Yuk Krishna, Trian, Agil. Silakan. Watashi tachi no machi ni kuko tsukimashou. Kuko ga dekireba gaikoku jin ga takusan kuru desu yo. So desu ne. Shucho ni tanomimasu yo. Shucho apa shicho? Shicho ni tanomimasu yo. Ada yang tahu shicho? Wali kota. Wali kota desu ne. Wah, sensei dulu diundang oleh Naritano Shicho. Pesta tari perut. Wah. Di Hotel Narita dulu ya. Oke. Nah ini Sukaimasho. Kita praktek menggunakan ini ya. Wah, bamengnya ini ada macam-macam. Ada sepatu, ada apa lagi nih? Suwa. Ada apa? Nah yang satu dulu. Apa nih? Nah yang satu dulu ya. Kita Kono kutsu hakeba. Sorao tobimasu. Weh, kalau kita pakai sepatu ini bisa terbang ke langit nih ya. Wah, besok beli. Besok harus beli nih ya. Biar kita bisa terbang ke langit ini ya. Oke, ya langsung nomor satu. Siapa? Nomor satu, bamengnya ini ada... Apa ini? Jaketnya astronot ya? Bukan? Ya nomor satu ini berebutin saya. Udah pada muak semua, mereka udah pada ngantuk kayaknya. Oh iya ya, baik. Ya. Kita percepat ya Sensei. Enggak apa-apa. Ya. Yaser. Oh Yaser. Yaser sang. Oke, Yaser ada di peringkat atas ini ya untuk raise hand-nya duluan. Ya silakan Yaser sang. Kono fuku o kireba uchu o sampo dekimasu. Wih, ucuo sampo dekimasu, jalan-jalan ke, bukan ke luar negeri nih, ke luar angkasa ini, mau ketemu alien. Ya, Triansang, dozo. Triansang. Kono megane o kakereba, sorai ga miemasu. Wah, sorai gak miemas ya, bisa melihat masa depan ya kalau pakai ini ya. Beli saya. Kona dongna jito demo kirimi miemas. Ini bahaya sensei kalau Trian lihat saya jadi cantik ya. Dongna jito demo. Waduh, repot. Dongna jito demo kirimi miemas. Ja, sugiwa koulan-san. Hai. Sugiwa koulan-san. Kono ヘッドフォン を すれば とうふつ の 言葉 が分かります ヘッドフォン Gaikoku juga わかります. Oke, kalau kita pakai ini tahu bahasa asing ya. Oke, Yombang dengan siapa ini? Siapa ya? Udah banyak yang terakhir-terakhir kan banyak yang resen malahan. Ya Sensei. Oke. Okay. Kita cari-cari dulu ya Sensei yang jarang. Ahmad Ayomi. Nah, Ayomi-sang. Ini sambil bikin ya, layanan kayaknya ini Ayomi-sang. Jusu no me ba. Nagai ikidekimasu. Nagai ikidekimasu. Nagai ikidekimasu ne. Bisa umur panjang kalau makan ini. Nah, saya mau pesan saya. Ini desu ne. Sugi wa nan desu ka, sensei? Habis, sensei. Apakah target pembelajaran hari ini tercapai? 10 menit lagi. Ayo, diulangi lagi. Kita tadi belajar apa saja? Tentang? Tentang apa?
Oke, kemudian kita belajar tentang nani-naniba. Kemudian desho ya, kemungkinan. Oke, materinya udah habis, Sensei. Ya, nah, di kolom chat kalian bisa berapa bintang? Dapat berapa bintang ini? Kalau bisa banget, 3 bintang. Kalau bisanya sedang-sedang aja, 2 bintang. Ada yang bintangnya 4 malahan. Oh, 10 bintangnya. Sensei kan cuma suruhnya 1-3. Kalian ada di bintang berapa? Ayo. Maksudnya bintang pengalamannya ya, Sensei ya? Maksudnya gitu. Wah, mantap sekali. Nah, anak-anak kita sekarang ngobrol santai dulu. Masih ada 9 menit waktu tersisa ya. Gimana nih pendapatnya nih teman-teman semuanya? Cara saya dan Damai Sensei mendampingi kalian belajar selama 2 jam ini. Boring nggak sih? Ya, dia. Ngantuk ya? Sensei kayaknya signal Sensei sudah agak bagus yang di terakhir-terakhirnya bisa on cam jadinya. Oh iya, Sensei ada perubahan sedikit. Presensinya jangan lupa diisi ya anak-anak ya. Setelah ini. Oh, si Restu bilangnya 2,9 bintangnya. Wah. Ini dikit banget berarti Sensei, 2,9 kalau dibanding 10 ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Sensei kuisnya gimana? Misalnya? Ya, habis ini kuisinernya saya bagikan di grup Telegram ya. Jadi, agar semuanya juga kebagian berlatih. Nah, nanti yang masuk di hitungan hari ini hanya yang ngisi link presensi saja. Jadi, teman-teman semuanya jangan lupa ngisi presensinya ya. Nah, gitu. Yang izin nanti ketahuan. Nanti. Atau yang bolos juga ketahuan juga. Hai Jang, minasang, kyu aku rete warimas. Belum Sensei, masih 7 menit lagi. Kita nanti dimarahin panitia kalau ninggalin teman-teman langsung ini ya. Oke. Masih ada waktu tersisa Sensei, kita mungkin bisa untuk refleksi ya Sensei, refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, ini anak-anak, kami minta pendapat dari kalian apa yang kurang dari Sensei hari ini selama menemani kalian belajar. Ini bukan ngajar ya Sensei ini, menemani belajar. Nah, Sensei, kali ini kurang begini, kasih kurang bintang begitu. Kasih bintang buat Holly dan Sensei, dapat berapa bintang dari kalian? Saya lihat bintangnya dari mana, Sensei? Itu dari chat. Oh, dari chat ya, Sensei? Wah. Banyak banget ini. Wah, Holly dan Sensei dapat banyak bintang. Dapat banyak. Terima kasih Kato, saya Mas. Dapat bintang banyak. Buat Damai Sensei berapa ya? Damai Sensei berapa? Kita kasih bintang yang banyak dong, penuh. Damai Sensei berapa ya? Oke. Wow, penuh Sensei. Wow, luar biasa. Ini nggak terhingga ya, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, banyak banget dah. Ya, luar biasa banget. Nah, hari ini saya yang selain Arsya Muzni, tadi kan ada Arsya Desi ya. Halo Arsya Desi, apakah masih stay di sini? Arsya Desi, halo. Halo Arsya Desi, tadi apa? Terima kasih. Nggak ada ya Sensei ya, Arsya Desi ya. Kayaknya sudah, ini dia. Clarissa mana? Clarissa Sang, ini tadi nggak muncul-muncul ini. Clarissa Sang, halo. Saya boleh bertanya sesuatu dengan kalian? Coba kalian ini SMK, jurusan apa ya? Ada yang jurusan TKJ di sini? Jurusan TKJ? Saya. Ada yang jurusan... Ada yang animasi. Wah, keren, berarti bisa. Ada yang multimedia, elektronika industri. Oh, Kaulan RPL. Tata Boga siapa ini yang Tata Boga? Tata Boga Fahri. Kaulan kirain Tata Kecantikan. TKRO Trian. Biasa ini sini ngegombalin ya gitu ya dalam hati. Kafe. Oh, Laili pariwisata. Selain Laili siapa lagi yang pariwisata? TBSM itu Aditya. TBSM itu apa ya? TBSM. TBSM itu apa nak? Sensei juga lupa. Sensei lupa TBSM. Tata Boga sepeda motor kayaknya. Oh ya, Sensei lupa. Soalnya di sekolahan Sensei belum ada TBSM.
Multimedia Divisi Animasi Studio. Keren. Ada yang tata busana? Ada yang tata busana? Ada. Enggak ada. Tata busana ya. Link absen sudah dikirim ya, Galaxy J Prime. Namanya belum aja di Fahri Ahmad ini. Oh, teknik bisnis sepeda motor TBSM. Di sekolah sensei belum ada TBSM ya. Untuk diketahui kalau sensei sih guru UPW ya, kalau Damai sensei usaha layanan pariwisata. Wah, keren ini kerjanya nih, jalan-jalan ini ya. Kerjanya jalan-jalan nih. Oh ya, anak-anak silakan barangkali nanti suatu saat siapapun sensei juga kalau ke Jember silakan mampir di Puger. Insya Allah nanti kalau kalian mau jalan-jalan pakai kapal bisa pakai kapalnya sensei ya. Sensei ada kapal tuh. Yang hobi mancing bisa mancing sama sensei pakai kapalnya sensei nanti ya. Di Pantai Papuma, Pasir Putih Malikan ya. Jember. Ini ikonnya Jember. Wah, keren. Ini ada Pantai Papuma ya. Nanti kalau mau ke Pulau Nusa Barong sensei anterin dua. Lihat ular yang gede-gede di sana ya. Nah, ini Damai sensei silakan nanti kalau ke Jember mampir saja keliling-keliling. Amin. Insyaallah. Ada teluk love juga di sana. Suatu teluk yang bentuknya itu menyerupai hati kalau kita lihat dari Bukit Samboja. Suasananya hampir mirip dengan di Raja Ampat. Sensei ngiklan deh. Iya. Nanti kalau mau ikan bakar, sensei bakarin. Ya. Untuk yang masih bertanya, link absennya mana? Tadi sudah dikirim via chat, dan link absen hanya diisi satu kali. Tidak boleh dua atau tiga kali ya. Itu pesan dari admin. Caps lock-nya sampai jebol. Wah, gitu. Caps lock-nya sampai jebol, sampai tulisannya hurufnya besar semua. Hanya satu kali isi. Berarti ini ada kejadian yang lebih dari satu kali ngisi ya sensei ya. Ya bisa jadi. Kasian artinya ini namanya orangnya kok kembar sampai lima nih ya. Ada kolan gitu ya. Ada Rifki. Ya. Mohon mengisi presensi di bawah ini hanya satu kali isi. Ya sudah ada yang izin live sensei. Ya, boleh silakan. Ini waktunya tersisa 2 menit, tapi kalau orang Jepang ini marah-marah loh biasanya ya. Jadi harus kita belajar membiasakan diri ya ikut Jepang ya. Sebelum nanti kalau ke Jepang sungguhan. Sensei pernah kena marah dulu, kurang setengah menit itu istirahat, sensei udah izin. Sensei, istirahat toilet. Belum, masih setengah menit lagi Holy Dansang. Atau Sanjubyo desho. Saya malu sekali ya. Atau Sanjubyo desho. Bio itu detik ya, atau Sanjubyo desho. Ternyata orang Jepang 30 detik pun di. Sensei, saya belum absen tadi reconnect ya, itu sudah sensei kirimkan. Iya, oke. Okay. Waktunya tinggal 1 menit sensei ya. Kita pamitan dulu hari ini sebelum live dulu. Ja, minasan kiwakore gowarimasu, kukiruku arigato gozaimashita. Arigato gozaimasu. ありがとうございます。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 
Jaga kebersihan, tetap jaga prokes, pakai masker, rajin cuci tangan. Hai. Ini Rifki ini backgroundnya asik sekali ini. Ya, vokasi hebat, vokasi kuat. Vokasi hebat, vokasi kuat. Saya izin Rif ya. Ya, sensei. Ya, mata nih. Mata. Sensei ingin menemukan background yang keren ini. Ada yang, ini punya Darul Nur Fadila. Ini orang ngapain ini ya? Mulutnya hitam abis makan tinta itu ya. Dua jaket sensei. Ini Salsabila ini backgroundnya ini apa ini? Screen atau di rumah ini ya? Di rumah ya Salsabila ya? Di rumah sih. Oh di rumah. Wah bagus ya. Asyik. Wah ini Okan ini selalu membuat
yang baru ini buat saya. Anime ya bukan yang? Iya pasti udah. Ya. Ya? Ini backgroundnya anime apa ini? Okan-san. Aikatsu. 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 Aidoru katsu das. Ah, so deska. Saya baru tahu kali ini ya. Oke, lalu ini siapa ini? Safety Fang. Nah, ini Safety Fang ini di rumah ini. Saya suka ngintip-ngintip sih. Nah, Krishna Sang ini di studio atau background itu ya? Background sensei ini Tokyo Met Ohidia Line. Oh, pakai apa? Pakai apa? Tokyo Met Ohidia Line. Wah. Mantap, mantap. Bagus banget. Ini kayak wah, awas ketabrak ya. Itu kayaknya ini kendaraan ya? Iya, sensei ini metro, Tokyo Metro. Oh, metro, ini, oh, Tokyo Metro. Ini kayaknya lagi Nakameguro sih, sensei. Wah, 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 wah. Eh, teman-teman pernah lihat ini enggak? Nihong linear mit motor car. Linear motor car. Ya, saya taunya Linimo, sensei. Apa? Linimo. Linimo yang di Hiroshima bukan, sensei? Iya itu, linia motor car itu. Linimo. Oh, itu Linimo yang di Hiroshima. Iya, iya. Waktu sensei tahun 2000 berapa ya? 14 atau 15 ya waktu itu ke sana. Oh, ya. Itu masih ini apa pengembangan ya? Kecepatannya itu hampir 2 kali lipatnya Shinkansen. Kecepatannya mencapai 636 km per jam. Waktu. Oh, maglev itu sensei, itu dari Tokyo ke Nagoya kalau nggak salah. Masih. Iya, masih on progress. Wibu. Dia penggantinya Tokaido Shinkansen, sensei. Wah, mantep banget. Ada yang teriak wibu. Oke. Wibu. Parah. Bisa jelasin ke saya, ini sensei itu sering mendengar kata wibu, tapi sensei belum paham sebenarnya. Wibu yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau sensei lihat di Wikipedia, ya wibu itu orang yang suka banget hal-hal yang mengenai Jepang. Apakah... Fanatik ya, sensei? Fanatik gitu ya? Fanatik. Terlalu fanatik sampai mengikuti gitu, sensei. Gitu ya. Oh, tapi ini bagus nggak ya wibu ini ya? Kalau di mata masyarakat enggak sih. Asal jangan lupa, dengan budaya sendiri gitu aja ya menurut saya. Ya. Harus diimbangi. Melia ada apa Melia? Tangannya kau meraih-raih ke kamera Melia. Ada apa Melia? Ini ada putri. Kau mau bicara sesuatu? Oh, screenshot. Eh, hey, Krishna, kau di screenshot disimpan nih gambarnya sama Melia. Enggak bercanda ya. Ini Kaulan ini makan apa ya? Es krim kayaknya ini nih. Enggak nawarin ke yang lain. Wafer, sensei. Oh, wafer. Mau mana dong? Wah. Wih, ini punya anak Darul ini ubah lagi belakangnya. Ini gambar apa ini, Darul Sang? Gambar waifu saya, sensei. Mantap banget. Kamu imut-imut juga ya kesukaannya. Nah, Rifki sekarang berubah lagi. Itu kartun apa itu ya? Ini sih dari Hololive tuh, yang YouTube. Sim. Kamu Sim. Itu namanya Wibu. Wibu. Wibu ini Happy Wibu. Wibu banget. Ini Ahmad Fajar ini apa ini? Kayaknya ini belakangnya apa Sim ini? Juga sensei, Sim juga dia. Ada yang tahu coba nebak ya, nebak Ahmad Fajar di belakangnya ini background-nya apa? Ada yang tahu? Ya, nebak aja. Tahu. Apa? Bukan Miku, Pak. Enggak kira Miku. Hah? Suise. Bukan. Apa? Suise. Suise. Sama juga di Suise. Kayak Rifki sensei. Oh, ya Rifki. Oh, ini punya Mona Yovi. Punya apa? Fans yang sama ini ya. YouTuber sensei. Oh, gitu. Ini Naila ini belakangnya juga kayaknya ada Naruto-nya deh. Naruto. Itu Giyu sensei. Apa? Ternyata Giyu. Oh, kira ya. Oh ya, Iba. Sensei taunya cuma Naruto sih ya. Selera klasik. Nah, teman-teman gini, sensei itu sering ya.
sering pas ngisi acara gitu umum ya, tiba-tiba ada yang menyeletuk gitu. Karena nyeletuk Jepang itu nyeletuknya mereka kimochi gitu ya. Kimochi, kimochi. Nah, ini kalian paham enggak sih dengan kimochi itu apa? Enak, sensei. Konotasinya negatif. Itu konotasinya negatif. Nah, ini kalian pada ketawa. Ini Naila juga ketawanya itu sebenarnya lebar kalau enggak ada maskernya itu ya. Nah, kimochi. Karena kita paham. Sensei, izin live ya. Terima kasih, arigato sensei. Oke, kau langsung. Kalian tahu enggak arti kimochi sebenarnya apa? Enak, perasaan enak. Enak. Nyaman. Dipijitin. Menyatakan perasaan. Iya, betul. Perasaan enak. Dipijitin, kena angin, silir-silir gitu ya. Kimochi. Ya. Nah, kalau untuk lidah, masa pakai kimochi makan makan bakso? Yeah. Wah, kimochi kan aneh ya. Yeah. Pakai oishi ya kalau lidah ya. Umai, oishi. Gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti harus bisa menjelaskan ya, ketika ada orang yang bilang kimochi itu harus bisa menjelaskan. Karena kalau nggak begitu, konotasinya negatif, kasihan orang tersebut. Ya. Gitu. Sehingga kita bisa memberikan informasi yang benar terkait dengan kosakata kimochi. Gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih kebersamaannya hari ini. Saya sangat senang sekali, luar biasa kalian semua. Sehat-sehat terus dan sukses selalu. Wakarimashita sensei, wakarimashita. Minato sensei. Ada Alcantri sensei di sini ya. Gitu ya. Hai. Ya, minasang, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.